Jadi tajuk yang diberi ini ialah waktasimu, ialah bersatu padu. Kamadin bersatu padu ialah satu kekuatan. Dan bersatu padu ialah keteguhan. Bersatu padu ialah kemajuan. Bersatu padu ialah ke depan. Jadi Arab kata al-ittihad quwwatun, al-ittihad tatawurun, al-ittihad taqaddumun. Yakni bersatu padu ialah satu kekuatan. Bersatu padu ialah maju ke depan. Bersatu padu ialah taqaddumun, ialah orang panggil maju dan berjaya di dalam masyarakat satu masyarakat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersakut pautnya dengan ayat, dan Allah Ta'ala ada perman di dalam Al-Quranul Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Surah Ali Imran ayat 103. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat. Ibu bapa, Tuhan firman di dalam Quran katanya waqtasimu bihablillah, dan hendak pegang teguhlah oleh kamu bihablillah dengan talian Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan talian murak di sini ialah dengan agama Allah Subhanahu wa taala kita pegang teguh. Ha, jadi makna kata di dalam masyarakat kita jangan kena kata kalau kita saat itu tak ada bersatu padu di antara nayu dengan ronayu, daripada dia kita kata penggawai-penggawai semua, daripada pengkhija-pengkhija dalam nak-nak di dalam abota, kalau tak satu padu, mana kata nak bawakan kampung ataupun masyarakat tu taruh. Nah, supaya tu juga kalau ahli kampung kita pakat mecoh, pakat pecih, pakat jadi berpuak-puak, mungkot tu kukok ni, muhadap situ kuhadap sini dah, maka masyarakat itu orang panggil tidak ada kemajuan, tak timbulkan masalah kekuatan, tak timbulkan masalah ke depan. Ha, jadi masalah di dalam kampung kita dah, kita nak berapa orang panggil nak maju ataupun kita saat ni tu nak ke depan ataupun kita saat ni nak teguh, ialah di antara orang atas daripada pemimpin, daripada nayuk, daripada rang nayuk, daripada leka, daripada praktang apa semua, dengan Tok Imin, Tok Khotik apa semua, ini kena bersatu padu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah oleh kamu dengan talian Allah, yakni pegang dengan agama Allah. Wikbah molek, wikejak molek. Ha, jadi mana kata kita ibu bapa, kita nak berjaya dan kita saat ni tu orang panggil nak hebat dan kita nak maju, yakni kita kena pegang, kena bawa dengan cara Allah, dengan talian Allah, dengan agama Allah, baru kita nak dapat maju, baru kita nak dapat gawah, yakni nak dapat kehebatan. Cuba kita tengok zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, Madinah dulu. Madinah dulu orang tak panggil Al-Madinatul Munawwarah. Sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah nak mari masuk kepada kota Madinah. Madinah dulu orang panggil negeri sangat-sangat banyak penyakit. Banyak penyakit, banyak bala, dikatakan penyakit taun. Penyakit pecah belah, kadang-kadang mutah tubik darah, mati sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kama dia demi panah mati mereka kerana belum daripada Rasulullah hijrah daripada kota Mekah nak mari kepada Madinah. Madinah itu tak nama Al-Madinatul Munawwarah, nama kampungnya Yathrib. Apa Yathrib? Yakni satu kampung yang banyaknya taun, yang banyaknya penyakit-penyakit. Tapi selepas daripada pemimpin, siapa dia? Qaid ketika ni. Pemimpin-pemimpin daripada Al-Muhajirin wal-Ansar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Qaidul Ummah, pemimpin-pemimpin ummah ialah kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, saudara-saudari, hadirin hadirat, kalau kita nak maju, kalau kita nak tatawur, kalau kita nak ke depan, maka kita kena ikut dengan secara Nabi dan pula dengan secara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman pada satu ayat yang lain, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum
fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim. Saudara-saudari, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak wi maju, kalau kita nak wi selamat di dalam kampung-kampung kita, maka kita kena tiru dan kita kena ikut dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia retahkan di Madinah lagu mana? Para-para sahabat daripada Al-Khulafa'ur Rashidin, dia mengetahkan sahabat lagu mana? Dan pula dia mengetahkan Muhajir wal Ansar tu lagu mana? Ha, jadi kalau kita tengok pada ayat katanya, laqad kana fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tuhan kata ana, sesungguh-sungguhnya adalah bagi kamu ayyuhal mu'minun, hei orang-orang mukmin, fi rasulillah, adalah pada rasulillah itu gawa uswatun hasanah, ada contoh tauladan yang terbaik. Jadi makna kata kita ni umat siapa? Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita umat Nabi, kita nak ambil cara siapa? Nak ambil cara Yahudi ke? Nak ambil cara Nasara ke? Nak ambil cara lain daripada Nabi ke? Nak ambil cara siapa? Karena Nabi pemimpin ummah, dikata qaidul ummah, ialah dikatakan pemimpin ummah. Kama dituhai sebut sendiri dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sesungguh adalah bagi kamu baga pada Rasulullah itu tauladan yang terbaik. Kama dia tauladan yang terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap-harap akan Allah. Orang yang harap nak temu dengan Allah Ta'ala, dia harap nak temu dengan Tuhan di akhirat, dia harap nak temu dengan Tuhan di syurga, lagi pula wal yaumal akhir, dan orang yang berharap kata dia akan temu di akhirat. Kita semua ibu bapa kena temu dengan Allah, kita semua akan jumpa dengan Allah, kita semua akan disoal oleh Allah setiap-tiap minit dan setiap-tiap masa yang kita hidup tah dunia. Minit kita ada berjalan, nyawa kita ada hidup ni, ulah kah Allah akan soal kita, Allah akan tanya kita, umur yang aku wik padamu 50 tahun mu pakai untuk gapo teh manusia? Hei sianung besianung, umur yang kuwi padamu, hari ke hari, setahun ke setahun, puluh tahun, dua puluh tahun, mu pakai untuk gapo ratik? Guna untuk gapo ratik? Wa amat ibadat pada aku gedak, mung ibadat pada aku gedak, musmaye pada aku gedak, mung puasa pada aku gedak, mung zikir pada aku gedak. Tuhan akan tanya kita seorang, sore, sore, sore. Akhirat isa ibu bapa, di hari ini kita tak ada kena fikir banyak. Kita ambil contoh Nabi, kita ambil ikut cara Nabi, sama ada daripada pemimpin atas hingga siapa ke bawah, daripada rakyat-rakyat, daripada orang-orang kampung, kita ambil cara Nabi. Tengok Nabi sebelum daripada dia nak masuk pada Madinah, Madinah ni sangat bala, Madinah ni sangat penyakit, Madinah banyak penyakit tu, pecah belah, mutah, lagi pubik darah, demi panah, siapa mati sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim. Tapi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kepada Madinah, sebab tu kita nak pada orang berkat, sebab tu kita nak kepada orang yang baik, sebab tu kita nak gawa, kita nak kepada le kampung kita daripada rajulun salih. Gapo rajulun salih? Yakni orang yang dekat dengan Allah ibu bapa. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah deh, masya-Allah kampung dia tak ada bala. Amun nak yak cerita Pak Daim kau sikit. Ni Pak Da'i Mekah tu berkurah aman ni. Ni. Ha ni kita nak royak Rasulullah capur sikit. Nak royak kata dalam kampung kita kalau ada orang berkat, dalam kampung kita kalau ada orang soleh, ada orang baik, rajin taat pada Allah, malam ia teriak dengan Allah, malam ia menangis dengan Allah, sehari ia jumpa dengan manusia, insya-Allah dalam kampung ini Tuhan tak bala. Dalam kapung ni kalau di langit sana Tuhan nak hantarkan bala, Tuhan tak akan hantar. Apabila ada manusia yang baik dengan Allah, dia ibadat dengan Allah, dia berdoa dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa ahli kampung kami, ampunkanlah anak-anak kami. Kalau ada orang ni dalam kapung dia teriak dengan Allah, di situ Allah Ta'ala tak bala. Supaya Nabi SAW kebelung daripada Rasulullah masuk ke Madinah, Madinah sangat-sangat hancur,
Madinah sangat-sangat bala. Madinah banyak menyakit. Dikatakan nyakit taun. Hak kita dah doa. Hak Nabi hajar, Allahumma dfa'annal balak wal wabak wat ta'un. Ni Nabi hajar doa pada kita. Hey Allah, minta muntalaklah daripada kami al bala, yakni segala ujian-ujian yang turun daripada langit, wal wabak, nyakit wabak supaya kita kena COVID baru ni, wat ta'un, dan nyakit taun. Gapo nyakit taun? Yakni nyakit pecah belah. Nyakit pecah belah, mutah tubik darah, berak tubik darah, demi panas tubik saya pecah mulut, timbul dalam mulut. Ini orang panggil nyakit panas. Tapi sebelum daripada Nabi SAW masuk dalam kota dan Madinah, di Madinah saat ini sangat-sangat penyakit. Cuba kita tengok pemimpin dia adil, pemimpin ni siapa bila dia baik. Ha, tengok tu hewat gana. Lepas tu saya sebut dalam Quran lagi kata, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak dan perangai yang paling baik, perangai yang santun, yang comel, adab supaya yang comel. Apabila orang comel, orang soleh, orang baik, ahli khair, dia masuk di tempat, tengok Nabi apabila dia masuk dalam Madinah, Madinah tu ditukarkan nama Yathrib jadi gawa. Jadi Al-Madinatul Munawwarah, yakni satu kampung dan satu bandar yang dipercaya-percayakan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa dan pemimpin-pemimpin semua, daripada Nayuk, daripada Ranayuk, daripada rakyat-rakyat kampung semua, daripada kampung, kalau kita nak ubah kampung kita, nak banyakkan rahmat bertalu daripada langit ni. Langit ni terbuka ni, kita harapnya malam ni apabila ceramah agama ni, malaikat duk hitam tengah mari ni, malaikat duk langit duk tudung sayap pala atas pala kita semua ni. Ni malaikat duk tengok kita, ahli langit, kerajaan langit duk tengok kita. Sebab tu saya kata dalam Quran, lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah ialah ada kerajaan langit, bagi Allah ada kerajaan bumi. Kerajaan langit ialah malaikat-malaikat ada di atas gawa, di atas langit pertama, di atas langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Ini orang panggil lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah ada kerajaan-kerajaan langit. Kerajaan langit inilah duk turun rahmat pada kita, duk turun ujian pada kita, duk turun rezeki pada kita, duk turun rahmat dan turun bala. Demo ni. Lepas tu kita nak gandum. Ini buat apa? Lah ni di langit duk gitu. Ada rahmat sebelah, ada bala sebelah. Ni, di langit duk gantung betul nah. Cumanya kita tak nampak ya ni. Cuma kita tak nampak. Tapi kalau kampung kita dan pula pemimpin-pemimpin agama ni dikatakan zillullah fi ardi, daripada Nayuk Obata, daripada Teime Kampung. Demon ni dikatakan pada ladik zillullahu fil ardi, demon ni dikatakan bayangan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ni Nayuk Obata, kita jangan buat main-main ibu bapa, hadirin hadirat. Demo-demo ni Nayuk Obata, Teime Kampung, Tok Menek, Tok Nebel ni, maka dalam hadis tu zillullahu fi ardi, bayangan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Allah demo ni bayangnya tu ada. Kalau sebab itulah kalau pemimpin saat ni tu dia adil, daripada Nayuk, daripada Ranayuk, daripada kita sendiri pun jadi adil, dan Teime pun adil, Tok Menek, Tok Nebel adil, maka akhirat esok di padang mahsyar supaya kita duduk ni padang ni dah, ni padang akhirat insya' pada berwah lagi, pada suk mata mandi orang yang beriuk-riuk supa berah dalam guni, yang tindih-tindih semenjak daripada umat tu ada, daripada kaum tu ada, siapa pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam pada mahsyar. Tapi bagi al-imamul adil, bagi imam yang adil, pemimpin yang adil, daripada Nayuk, daripada Tok Ime, daripada Tok Mene, daripada Tok Nebe, Allah Subhanahu Wa Taala wi satu bayangi dia di padang mahsyar. Orang panggil zillul imamil adil, ialah satu bayangi imam yang adil. Hei ibu apa, akhirat esok tak ada bayangi kita lah ni, ada pangkayu dah ke, ada pangkayu tepi kita, ada bina air. Tapi di padang mahsyar esok tak ada bina air macam ni, tak ada bina air seperti Cik Saban, tak ada bina air seperti Khidmah, tak ada bina air daripada Nunggre, ha gitu gini umur apa itu ni, tak ada teduh air daripada pokok kali, tak ada, tak ada. Tuhan kata la gapo la zilla illa zillu, tiada jenis bayi melainkan bayi Allah Taala saja.
Kama dia bayar Allah Ta'ala lah. Bayar arash ilahi tahpala. Bayar arash. Kama dia imam yang adil ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dibayar. Zillul imamil adil. Iyalah. Bayar dengan imam yang adil. Dia cara ke rakyat tu molek. Dia tengok-tengok rakyat pun molek. Dia tak pilih kasih kepada rakyat. Dia kasih sama pada rakyat. Rakyat mana nampak susah, dia pergi tanya. Rakyat mana tak ada makan, dia pergi tanya. Ini orang panggil al-imamul adil. Kama dia imam yang adil ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan wih dianya. Gapa dia? Zillullah yaumal qiyamah, zillul imamil adil. Ialah bayangan Allah, bayan arasy ilahi, ialah diberi kepada imam yang adil ini. Kemudian kita masuk pada cerita kita saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mari hijrah dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni kita kata hapega, dia ni sahabat Nabi. Dan dia orang yang rapik dengan Nabi, paling rapik sekali. Dia tua daripada Nabi 2 tahun. Belum daripada Nabi lahir, Nabi beranak, Abu Bakar beranak dah 2 tahun. Kemudian Abu Bakar saat ini apabila dia masuk dalam kota Madinah sekali dengan Nabi. Dah, fok-fok Madinah saat ini tu mujur kata orang kedebel nak mari. Dah, setengah nak tabukik tengok. Mari tak pergi Muhammad. Mari tak pergi Muhammad. Dia mau kata, lah, tak lagi. La yahdud la yakti. La yahdud walam yakti. Setengah nak tah pokok tama tengok mari dok gi weh, setengah nak tah bukit naik mari dok gi Muhammad ni ada. Lepas tu satu ketika apabila Nabi tu mari, ha ni kita nak tengok contoh ni, ibu bapa hadirin hadirat cuba kita fikir, kemudian apabila Nabi tu hadir mari siapa deh dok nampak tengah-tengah padai pasir, apabila fuak-fuak muhajirin ataupun fuak ansar yang ada di Madinah sana ni tengok dah nampak luk-luk dua ekor unta. Ialah Nabi seekor unta rahilah dan pula Abu Bakar saat ni satu ekor unta. Nampak lulik-lulik di padang pasir. Biasa pergi Mekah, biasa pergi Mekah nampak deh. Panas padang pasir lebih pada kita sini. Dia orang panggil udara tempat demo 50 unsa, ni 10 unsa. Tempat kita ni tinggi sup 41, tak apa mana 42. 40 unsa terik dah. Kama dia duduk lulik-lulik unta saat ni di tengah padang weh. Maka fuh-fuh dok nak tah bukit deh. Ataupun nak tah batai taman tanya nah. Demo tu pun lari cepu mari. Lari mari goyak. Dia kata Muhammad yakti, Muhammad yahdur, Muhammad datang mari dah, Muhammad mari dah. Maka fuh-fuh ni pun pakak duk tunggu nak nanti sambut Nabi. Orang yang sambut Nabi siapa dia buat apa? Han ini ni. Siapa dia orang sambut Nabi? Ialah daripada Ghilmanun. Ialah daripada budak-budak. Budak-budak sambut Nabi. Dan pula daripada perempuan-perempuan Al-Ansar. Orang yang sambut Nabi. Apabila Nabi saat itu datang mari. Lolek-lolek di tengah pada pasir nak sapa Madinah. Maka orang Madinah sambut. Lah ni di mana? Tepat orang sambut Nabi. Dia mau pergi Madinah. Puan biasa pergi Madinah dah. Dia duduk tepi lik belakang sejik kubat. Kita pergi Madinah. Madinah. Al-Madinatul Munawwarah. Ha mana uyak sikit. Madinah Munawwarah ni lebih luas sikit, lebih kurang dalam 7 kilo. Maka lik sana tu Uhud, lepas Uhud sana tu Masjid Quba, maka Masjid Quba telah lik belakang Masjid Quba telah tepat orang sambutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ketika dia datang daripada Mekah. Apabila Nabi mari saat ni tu dah, puak ni pun sambut dengan Banu. Banu ni duf. Bahasa Arab panggil duf. Kau ni boleh pakai nah. Duf ni ni boleh pakai. Kerana masa Ansar tu ni pakai duf. Ya sama nah. Tala'al badru alaina misaniyatil wada' wajabah syukru alaina mada'alillahi da'. Fuak Madinah tanah. Tala'al badru alaina. Telah naiklah di atas kami bulan pernah purnama. Ini dia kecek dengan secara kinayah. Kinayah daripada orang tanah. Tala'al badru alaina. Telah naiklah oleh apa? Bulan pernah purnama di atas kami. Siapa dia al-badru? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah naik di atas kami dah weh, bulan pernah purnama. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditasybih dan disupakan oleh orang Islam di masa tu. Al-Ansar kata, Nabi ni dibanding supa dengan bulan pernah purnama datang di atas kami. Apabila Nabi sani masuk dalam Madinah, orang ada penyakit Madinah tu. Kena penyakit taung, kena penyakit cirah muta. Tapi ada orang berkah, ada orang baik masuk dalam Madinah. Satu ketika penyakit saat itu, dia perupakan satu orang.
Ya kata, ya Rasulullah, ana maradu ta'un ataupun ana maradu humma. Aku ni ialah penyakit ta'un, aku ialah penyakit humma, penyakit panah. Nabi kata gana hai penyakit ni, satu penyakit yang buat rupa di dalam madin ni. Kita nak kata lekapung kita, kalau kita nak wihilai penyakit dalam kampung kita, kita nak witurun rahmat dalam kampung kita, kita nak witurunkan nikmat dalam kampung kita, kita nak witurun keberkatan dalam kampung kita ini, kena banyak orang-orang beriman, kena banyak orang-orang yang soleh, kena banyak orang-orang rajin wa amal di masjid, ramai daripada orang taat kepada Allah. Tengok Nabi masuk di dalam kota Madinah, kita uyak rekah-rekah tu kamadianya penyakit humma, penyakit demi itu. Dia mai jumpa dengan Rasulullah buat rupa. Dia kata, ana maradul humma, aku ni penyakit demi panah ya Rasulullah, tapi aku nak pergi cari siapa dia kah nah Rasulullah. Rasulullah, aku nak pergi masuk siapa, aku nak pergi demi siapa, aku nak pergi jadi sakit siapa. Kemudian Rasulullah kata, mungkin carilah sobat hak rapik dengan Allah dan hak kasih ke Rasulullah. Mungkin cari orang itu dulu. Nabi royak kepada penyakit pandemi panah dan penyakit ta'un ni, mungkin cari orang kasih ke Tuhan dan mungkin cari orang kasih ke Rasulullah lah. Mungkin makan orang tu dulu, mungkin demi orang tu dulu. Kemudian saudara-saudari, hadirin hadirat, apabila penyakit saat ni dia dengar kata Rasulullah, tak mungkin carilah orang yang kasih ke Allah, orang yang kasih kepada Rasulullah, mungkin demi orang itu dulu, mungkin gawa gi kena orang itu dulu, ataupun mungkin musibah gi bala orang itu dulu. Kemudian ramai daripada sahabat ketika tu mati, ramai sangat mati sahabat-sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian nyok dah apabila sahabat saat itu ramai mati, tengah sahabat tu, ya Rasulullah, mintaklah mu doa dengan Allah Subhanahu wa taala saat ni, mintaklah Tuhan akak penyakit ni wak naik ke langit ya Rasulullah, supaya kita baru penyakit covid lah. Allahu akbar deh, malah kata apa hak ni demi covid, hak nun covid katuk setiap kampung kikak tali merah nak masuk lah kampung pun tali. Mana kau mu hamba nak jalan, malah kata apa ni dalam jalan saja 18 tempat pesak, lepas tu kadang-kadangnya pocok tak batah lu dah. Pocok jarum, pocok ubat covid tak latah lu. Kata setengah orang tua tu, tak tubik kedah, tak tubik. 3-4 bulan tak tubik mana. Kerana ya tak tubik ya. Oh tak boleh tubik, tubik dia mau pocok tak latah ya tu. Haa. Takut weh. Takut nyakit ada takut, takut ke jarum tu. Oh sama tu tak boleh ya nak lakuh, tak boleh kena pocok. Tak pocok tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau tak pocok kena paling kelik. Kena paling kelik dia mau apa? Kena hak jidik-jidik tak apa. Kadang-kadang Allah tekek ke topi, lepas berat weh. Allah tekek ke topi, kerana ia termana surat cocok wasing. Pas tekek ke topi sama besar dengan bak cocok wasing tu. Kalau tekek ke topi, tahan. Ya pun tak nak tengok orang yang beribu pagi sampai petai weh. Lepas berat Allah tekek ke topi weh. Tak ada kena pocok wasing tak. Dia guna tu, guna tekek ke topi. Takutlah fok kita baru ni deh. Dengan wasing gapo itu takut pun ni. Dah. Kau dalam jalan saja bucu tu paisa. Ha tubik nak tubik kosting pun paisa. Nak tubik gi komoh beno pun paisa. Tubik gi ke terbok pun paisa. Lah, bahasa sepek dunia aku ni. Bagi orang tak lah aku ni hiduplah. Tengah-tengah tu bunuh diri pada we baru ni. Bunuh diri. Kenapa? Karena susahnya nak cari makan pun payahnya. Kadang-kadang nak cari makan susah, nak makan ni pun tak ada. Ada setepi Muhammad sore tu, dia jadikan makan masjid. Jadikan makan masjid, motor saya yak nama. Jadikan makan masjid tu, apabila fok yo kena covid, nak yak tahu bala ni, bala ni. Apabila fok yo kena covid pak tu dah. Tak ada siapa dia telefon, tak ada siapa dia tanya fok tu email, gaib mana buta. Gaib gimana toh, tu email kan makan kau lain. Anak yo duk makan cahaya buka puasa tu dekat dengan seminggu. Berah tak ada. Berah tak ada. Bini duduk rumah, patut ikat tali merah. Tok laki duduk di gawa rumpah yaban sana di ngana di ni di kubur Cina kat Muhammad di belakang Muhammad tu deh. Ha kubur Cina orang panggil situ, orang panggil rumpah yaban sana. Tok laki duduk situ, bini duduk rumah, anak duduk rumah. Orang lain tak ada siapa dia masuk tanya. Kenapa? Karena takut. Takut kau menyakit. Tak leh lalu rumah demo tu nama orang panggil teacher. Teacher takut sarap tak takut rumah weh. Tak wani nak masuk gi ziarah. Tok email rat tahu mana. Tok bila cara dia. Tok khotik cara dia. Kan makan lain. Demo kok demo kita kena covid pak kita riuh kita. Teh.
Lepas tu ada Simon telefon masuk ke rumah. Eh, dia kata nyanyo we the morning we dia kata. Nyanyo kan? Makan tak ada. Anak dia dok makan dengan mama, nak buka puasa dengan mama, beras tak ada. Buka puasa dengan mama. Lepas tu mama pun eh kita pun ada beras. Hopo kita beras ada. Tak apalah kita nak hantar beras dia. Pasti kita kecek dengan FC-FC kita daripada peminat-peminat kita. Hei, nyanyo we the morning. Dakak makan masjid lagi, nak makan tak ada. Anak dia saat ni duduk rumah. Lepas tu pak duduk di rumah payah bahasa anak makan tak ada. Tak apa, kita hantar beras lagi. Hantar beras lagi, hantar makan ni lagi. Hantar beras, hantar makan ni. Suruh budak kita hantar lagi. Tok aki kita pergi. Ni nak yata setara ni, ibu bapa. Hadirin hadirin, lepas tu kita radak pemimpin kalau duduk setara ni rakyat mati dulu. Mati dulu rakyat, tu buka puasa dengan mama je itu seminggu. Seminggu rakyat, nak makan beras tak ada. Nak menanak beras tak boleh, tak ada beras. Tua duk mana, tu ime duk mana, tu khotik duk mana. Nayuk duk tepi rumah ya, ya tak ada kita tanya ke. Lepas mu hatta beras lagi deh. Mu hatta beras lagi, hatta makan ni. Bukan oya tombol tu tak. Tapi kita ada sifat insan ni ya. Kita ada hukukul insan. Kita siya sama manusia. Kita ada makan lagi. Kita ni tak ada mumah lagi. Dia boleh makan. Dia mahu beras guni-guni di ponok ni. Boleh tak makan. Hatta lagi demo walaupun segatai dua gatai. Lepas pada muhatta makan negi pada situ lah. Lepas pada tu puah pun mari. Naik ampel pun mari weh. Nayuk jadi malu weh pada tu weh. Dia mahu tanya Nayuk duk mana. Nayuk main rupai. Nayuk main rumah cih deh. Lepas tu Nayuk bagi tanya, "Hai jadu ke mana weh? Tak ada makan ni. Lah kan tak oyak Nayuk. Orang dok oyak lama mana seminggu dah dok oyak. Tak ada mari. Lepas tu kita nak maju kampung kita lagu ni. Lepas tu rakyat ni berserah lagu mana? Rakyat saat ni tu nak berasa hati lah mana? Depa bila Nayuk buat lagu ni daripada Tok Nebel buat macam ni, Tok Nebel tak ada jengok-jengok. Bini dia deh, tak ada bini Tok Nebel. Bini Tok Nebel tu dah getok barat nah. Misalnya rumah di sana tu 300 mik tak apa 100 mik. Tak beras dak pay batas ni tak wani kita kol kat tiga koi. Tahu tu moy. Takut ko koi lebih pada Tuhan ni dah. 300 mik hang beras dia tak sini. Tak wani nak masuk le pagar demo tu takut kat koi. Ah beras ibu bapa. Kita pegang kata deh koi tu makhluk bukan al-Khaliq. Khawid sana bukan mudabbir, bukan malik, bukan al-khaliq. Dia tu al-makhluk. Dia makhluk macam kita, ya. Dia benda tu yang jadi. Lepas tu kali kita berdoa macam Rasulullah kata, hei, nyakit panah. Mungkin cari orang kasih ke Allah. Mungkin cari orang kasih ke Rasul. Memakai demo tu dulu. Mewikna demo tu. Lepas buat sobat-sobat tu, ya Rasulullah. Buat kami mati ramai, ya Rasulullah le Madinah ni. Kama dia Rasulullah tak munawi ku doa. Kalau ku doa hari ni Rasulullah tak ada. Kalau ku doa dah. Allahumma dfa'annal bala wal waba wa ta'un. Rasulullah kata, kalau aku berdoa dengan Allah pada jalan ni, pada saat lani, nescaya Allah suruh malaikat ambil penyakit ni wanik nak wanak ke langit dengan serta mengata. Karena doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tak tolak doa bagi Nabi. Lepas tu Nabi tanya, ya Rasul, ya sahabat, aku nak tanya mu sepatah. Kalau kamu tu kena demi panah, kalau mu kena nyakit pecah belah, kamu saat ni tu tak saya mati. Tapi kalau mu sabar dengan sebab mati buku kena menyakit, kamu itu dibagikan syurga. Bagi kamu al-jannah, lakumul jannah. Bagi kamu syurga Allah. Munak mana? Dengan aku berdoa minta Allah Ta'ala akan menyakit wanak ke langit, dengan bagi kamu dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat tu, ya Rasulullah, belah atas doa Rasulullah, tak apa kami nak pada syurga Allah. Macam tu ibu bapa. Kemudian selepas daripada Rasulullah duduk di Madinah, Noyak kata ada orang berkat, ada orang yang berapak dengan Allah, ada orang yang taqarruban ilallah. Di Madinah saat itu ditukar daripada banyak penyakit. Maka di Madinah itu juga giltakkan namanya Al-Madinatul Munawwarah. Negeri dan pula bandar yang dipercaya-percayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, hadirin hadirat, kalau kita nak pergi kampung sawah kita, tubik cerah dengan cahaya iman, tubik cerah dengan cahaya Islam, tubik cerah dengan cahaya Al-Quran, tubik cahaya dengan masalah cahaya nurul ilmi, cahaya ilmu pengetahuan, maka kita ambillah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh ketua, kita kena tanya rakyat ratik. Rakyat pun kena patuh dan taat. Rakyat kena patuh, wajib patuh ni.
Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ati'ullah, hanak mentaatilah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan kamu taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kamu kena taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Tapi ia ada kai, taat pada pemimpin setara mana? Yakni setara kata kalau pemimpin saat itu dia tak deraka kepada Allah, dia tak deraka kepada rasul, maka ketika ni wajib kita ummah, wajib kita ahli kampung kena taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Sama ada pemimpin daripada pemimpin kerajaan ataupun pemimpin daripada di segi agama, wajib kita saat ni wajib taat. Wajib kita kena taat kalau pemimpin kita tak deraka kepada Allah. Karena hadis Nabi kata, la ta'ata lima'siyatil khaliq. Nabi kata, tidak ada jenis ketaatan, tidak ada jenis patuhan, lima'siyatil khaliq, untuk menderakakan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin kita deraka ke Allah, tika ni tak wajib kita taat pada pemimpin kita, ibu bapa, hadirin hadirah. Ini amanat wayaknya. Masalah kita tengok contoh Nabi. Nabi saat ni tu, dia sangat-sangat kasih. Dia sangat-sangat suka. Dia sangat bangga kepada umat-umatnya. Kalau umat dia saat ni tu turut dengan cara dia. Dan apabila umat dan itu ikut dengan cara Nabi SAW, ibu bapa di hari ni. Kamu nak masuk sikit-sikitnya, bab kita bersatu padu. Nah, satu padu sama ada, dia dah mula-mula sekali dalam keluarga kita dulu. Yang nak kemocok, nak satu padu lah keluarga dulu. Kalau lah keluarga saat ni duk pecah belah kan lah kata pak. Ayah dengan pak pun suku-suku dah. Anak tunggu pinah. Ayah nak pintu tak apa, anak tunggu pintu belakang. Ayah nak pintu belakang, nak tunggu pintu tak apa. Dalam keluarga nak satu tak boleh, tak usah kata kampung nak satu. Kalau masalah di antara nayuk-nayuk dengan masalah oboto-oboto, dengan kamakan-kamakan nak satu tak boleh. Tak ada kena kecek kata nak satu ke kampung. Teh, kemudian mula-mula sekali, berapa kita ambil cut hak mula-mula sekali. Cara nak bersatu, kita bersatu keluarga dulu. Ambil dihaluh dulu. Mula-mula kita ngatuk lelaki. Bini ngatuk lelaki tu kena bersatu dulu. Baru nak boleh nak lah kan? Eh, kalau tak satu boleh nak dah weh. Ha, sebab tu kan panggil ain kru meru wicar lah kan? Ain pelayar ke memilu lah. Dah, orang panggil malu kru kan tak boleh ilmu lah. Kalau malu ke orang tina tak boleh anak dah kan. Mula-mula sekali kita kena bersatu ayah dengan mak dulu. Kalau dia bersatu di antara ibu dan ayah, patut ibu dan ayah saat ni tu Allah, kau mula-mula boleh tu malah kata apa adik nah, adik nah. Kau ni kadik bemi ke bemi ni. Tak lu secuk mulut, adik nah, adik mo, adik. Aduh, abel tu. Lihat adik pula, adik bemi, bemi. Mula-mula tu bel, patut bemi, deh, bemi. Lepas tu cik mi. Lepas tu lepas tu. Mula-mula tu bimi moleknya. Lepas tu cik mi. Cik mi. Mula-mula nama asal tak ada. Mula-mula nikah tu Allah. Malah kata apa. Mejongi je tak ada. Malah kata apa. Mejongi tu Allah. Latah tu dengan punya bahu tu. Cuh. Tak kata-kata bau sedap. Dia tak mejongi tu. Kini suka tak tu gigi. Tak ada katuk gitu. Sengih tak tu. Hak ni kadik nah, dik nah, dik nah. Hak tu kat bimbi, bimbi, bimbi. Boleh anak sore. Nah, nah. Bunyi tu lah. Hak ni kat mi, mi. Pelama cumi, cikmi, cemi, cumi. Rapi nama lah. Hani ni orang panggil, cara panggil. Pak kita pergi tengok orang Arab ibu apa. Eh, orang Arab tua-tua piping lah orang Arab. Orang Arab tua umur 4-50 piping jalan kenak weh. Fok kita ni tak bisa pimpin buat tua kan mengkuku. Munduk dah palah cara mung. Kebili mung. Lagi pula ikan ngasih mung. Hak jatah ni gobek cara dia. Kalau pun pinih kan pinih lah. Ha ni. Orang Arab umur 50 tu duduk rapik lagi. Kalau kita pergi negeri Arab cuba pergi Mekah buat apa. Orang Arab tua-tua dia jalan pimpin ke sejarah weh. Pimpin. Kita tengok bahasa icah lah. Pasal icah lah, tua-tua dia duduk piping lagi, duduk orang panggil romantik lagi weh. Pahak kita mula-mula nikah tu ya romantik, boleh anak seorang dua orang tu kan, mula sengir lah.
Buat kerana hak tino pun tak ada dok jadai, tak ada. Tak ada nak kira dah. Kadang-kadang tu kan semaya pun eh, naik penti patik tai bising dah. Kau jatuh, kau jatuh nak takik bih lah, tak ada nak basuh ni. Pak kadang-kadang dia mata pakai kain tu jinyok tu jetak naik. Tak ada nak cara orang weh. Kau muda-muda dulu Allah dengan isih kain yang lenik hak tina pun. Kan semaya yang lenik, kan kelupan yang lenik. Buat tua sikit nak 40 umur boleh dia, kita tak 40. Anak 2-3 pak ke dia. Kan kelupan yang minapak selera orang weh. Selera orang kan kelubung. Ada macam-macam panti patik tai yang tajam lah. Lepas tu panti Malaysia pun ada pula. Panti Indonesia pun ada. Kalau jatuh ni, tepi ni tak kek bih. Biling tak ada nak basuh dah weh. Lepas tu tak payah jamai, tak payah bilik-bilik tidur tu. Ada belakang dengan paper. Ano. Dengar orang betah je. Dengar botol ikan gas eh. Mana itu lelaki masuk dalam bilik lah mana ibu bapa. Ni pening ni. Cuba tukar ubah ni. Ha ni nak yakta nak pergi satu dulu ni. Nak pergi jadi maju kampung, nak maju lewat rumah tangga dulu. Lepas tu naik daripada bawah. Naik sampai ke mocok, naik pada obota ni. Lagi pula naik kepada masjid ni. Mana di kampung tu lu nak tengok lu. Tok lelaki dengan bini duduk lah mana. Deh, ni kan macam-macam ada belakang lah rumah. Tengok pak suluh rumah, doyaknya kali dah ni. Bawang suluh rumah pak dah lah. Lepas tu orang-orang yang geti lah deh. Dari ni kita tengok nak darah orang yang tengok-tengok kot ni. Bagi orang tua-tua yang pandai ya tak kena masuk jamai setahun. Kena masuk tandas setahun. Masuk lagi. Masuk jamai lah ada belakang. Bahu subah-subi. Segala bahu eh, bahu apa? Bahu sedap. Dah jamai dengan licing lah, dengan lemuk lah, dengan belendai lah. Ada cukup. Dia mata eh, tak apa kita klik mikir dulu deh. Klik mikir dulu. Nampak ada darah ni kena klik mikir dulu. Wah kan no jamai ni Allahu Akbar. Bahu serba serbi. Buka pintu jamai belum buka tu bahu dah serba mari. Masa dah pening nak pelong nak payambai. Kenapa? Jamai tak biasa cuci, jamai tak biasa bersih, jamai tak biasa itu dah. Ini masalah besar ibu bapa kena fikir. Ni kemajuan ni. Ni masalah nak pergi maju lah kampung ni. Maju lah rumah tangga, ia akan maju di dalam kampung. Dan apabila lah rumah tangga kita tak maju, lah kampung pun ia tak maju. Cuba kita tengok. Rumah kita ni, banyak ke kita nak duduk tengok-tengok ni pelan-pelan rumah kita ni. Hak dah jadi tak itu banyak kara lagi. Kadang-kadang mau masuk jamai sejik. Allahu Akbar. Mungkin ceramah mana gitu. Jamai sejik tu amat nak masuk boleh. Dia mahu tahu jamai sejik, lakas sejik. Tapi nak pakai pelita ni. Pelita terosak. Nak masuk jamai sejik, nak pakai pelita terosak. Weh. Kenapa? Pelita tak ada. Pelita tak ada, tak apa lagi. Pintu pun tak ada juga. Kita nak kecing buat asal. Namanya menyomari celah ni. Riuh ngok. Tepuh ke apa-apa ngok. Pintu jamai pun tak ada, pelita pun tak ada, jamai tu tak ada kena kecek dah, bahu macam mana tu. Pasti kita kena suluh dengan pelita talipung weh. Ha ni, kalau masjid kita duduk setara ni, jauh lagi. Kalau rumah kita duduk setara ni, jauh lagi kita nak maju. Jauh lagi kita nak ke depan. Kampung kita nak boleh satu, jauh payah lagi. Ini kita tengok duduk suluh mari. Lepas cuba dia pergi tengok ibu apa. Amun ayat di Turki. Di Istanbul ataupun di negeri-negeri Arab. Turki jamai yang tarang ni apa? Jamai Turki sebab apa Turki yang maju? Sebab apa negeri-negeri setengah yang maju? Jamai yang ni tempat lubai tu ya tak ada. Tepi tu hamba habis. Kapek-kapek. Leh jamai kapek bukan leh sejik. Dalam jamai dalam tandas yang tu dia panggil kapek habis. Dapur sejadah, sepas sejadah tu. Cumanya tempat lubai jamai tu ya tak ada kapek. Tepi tu kapek habis. Noyak kata negeri dia mau maju. Papak kita ni pitu kada cabuk, ha jambe sejik. Kada bahu macam-macam. Sini kita kena perak sikit. Harapnya kepada ibu bapa semua dan kampung-kampung semua deh. Lah ni pasal tak mau masuk ana dah sejik nak masuk obot ni, nak masuk di pamnyok ke jambe lah ni. Sungguh ni royak betul-betul ni. Kalau tahu masuk jambe sejik kalau kita masuk ni, masuk di nah pamnyok foto-foto sedak aje. Pamnya foto-foto cuci. Jamai cuci, jamai bersih, lagi pula masjid pun cuci dan pula jamai cuci. Tapi masjid kita ni masya-Allah, deh. Timi duk mana weh?
Tok Khatib duk mana ni? Ha ni masalah kita kena beki ni. Popok kita hak ni kena beki nah. Kena beki, kena buat bersih sikit rumah kita. Patut sel lagi bu bapak. Amana oyak sel lagi kalau kita ni, dah, kalau kita berasa tak payah weh. Semua dalam kita ni ada hak seni, ada hak susah, ada hak yang kaya, ada hak pertengahan, ada hak rapak benatik din, rapak dengan bumi payah cari makan. Ni mana oyak amalan semalam ni kepada orang sawah nah. Orang sawah kalau ada payah di dalam kerja eh, ada payah di dalam masalah kita tak cari makan, ataupun payah dalam masalah pernikahan, hak jatuh payah nak bining, hak tina payah nak lelaki weh. Ha salah. Mana tu baik kau ni ni? Anak-anak darah tua ataupun anak-anak tuna tua payah nak belaki, payah nak bining, ataupun orang ni payah lah kerja edok dalam masyarakat dah susah, kena orang duk bantu sama, kena orang duk korek sama, kena orang apa, kena duk orang panggil, kena duk akik sama, ataupun kena orang duk tolong sama. Orang ni jiwa aman kau ni mon oyak malam ni berarti mula orang sawah. Orang sawah berarti dah jiwa aman ke apa? Amalan mun oyak tak wayah ni malam ni. Giwa amal ya mughitsu ya mughitsu ya mughits. Ya mughitsu ya mughitsu ya mughits. Ibu apa? Dengan malam kan eh? Ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu dengan sa. Hey Allah. Wahai Tuhan yang membantu. Wahai Tuhan yang menolong. Baca lepas maya 310 kali. Ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu. Baca 310 kali. Lepas pada baca 310 kali, maka ulil dengan selawat tah Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali. Lepas tu akik tangan, ya Allah, dengan berkat nama engkau, engkau tolonglah aku ya Allah, di dalam rezeki ku ya Allah, di dalam kehidupan aku ya Allah, di dalam rumah tangga ku ya Allah, di dalam kehidupan ku, rezeki aku, anak bini aku semua, minta engkau tolong ya Allah. Baca ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu. Wahai Allah, tolongkanlah kami dalam kehidupan kami, dalam rezeki kami, di dalam anak bini kami, di dalam semua serba serbi dalam kehidupan kami. Baca ya mughitsu ya mughitsu ya mughitsu 310 kali. Lepas pada tu iring dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali. Insya-Allah tambah widah halal ni. Orang sini gi buat amal. Lepas tu bangun dekat-dekat dengan subuh. Doa hak kita berat dua ibu apa. Kalau nak pergi kampung kita maju. Kalau nak pergi kampung kita rahmat. Kalau nak wikah pun kita berkat, berdoa sebelum pada subuh setengah je ataupun 20 minit kita berdoa situ belum pada orang nak bayar subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa situ. Karena situ pertukaran malaikat malaikat turun malam ni, dia nak naik ke langit, malaikat pagi nak turun. Lepas tu doa sikit belum pada nah, nak mengorek, doa situ banyak. Lepas tu pergi baca tamah sikit tu rumah besar, mula tu dalam kita besar tanah, banyak baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Baca ni, ibu bapa ni muhajadah kepada ibu bapa di sini, hadirin hadirat di sini. Siapa dia nak wi murah rezeki, siapa dia nak wi mudah dalam kehidupan, masalah rumah tangga nak wi jadi mudah, dalam cari makan nak wi mudah, baca moyak sini. Ya mughitsu ya mughitsu ya mughits. Arisna ya Allah. Tolong engkau ya Allah akan kami ya Allah. Baca tu 310 kali. Lepas tu kalau anak dara payah belaki, kalau anak tuna payah bining, baca amah ni. Amah ni hafal lekat banyak dok gi kan. Hak pasal payah belaki, hak tino tu tua-tua dah, kerja pun ada dah tapi tak boleh belaki lagi. Hak jatuh ada kerja dah tapi tak boleh bining lagi. Nah, banyak ni lala ni ni. Kalau mah kita ni banyak dah berjadi sebab arak. Arak sebab apa payah belaki orang tino? Sebab arak ni belanja apa ibu apa tahu dah. Arak ni belanja mukaddam dia 200 ribu lebih. Belanja mula-mula nak nikah tu 200. Lepas tu kena tulis lah surat kerja eh, kalau pergi cerai kena belanja pula 250. Jadi makna belanja mukaddam muakhir dia 500 ribu. Lepas tu kena cedek pula buat makan 500 ribu jadinya anak 1 juta.
Lepas tu arat saat ni tu kalau nak nikah nak ada kereta sendiri, kena ada rumah villa, lagi pula kakak mah 12 kau baru boleh bini weh. Baru kita tak apa tara tu lagi, tapi lala ni tu dah jadi dah ni, lala ni ni dah jadi dah. Orang panggil maha pada mah kahwin. Ini tak perlu. Sebab tu kata Nabi, siapa dia mahakan mah kahwin, mahakan belanja, perempuan ini kurang keberkatan. Ingat mulai buat apa? Anak kita tak usah mahal sangat di mata kerana bapa suruh murah anak kita ni. Bukan buat apa ni? Kita kecek hak sungguh. Anak kita, kalau kita letak belanja mahal, perempuan ini kurang keberkatan hidup dia. Karena Nabi SAW tak wih mahal pada belanja eh. Tak usah mahal sangat lah. Ambo ni tak ada mahal ni. Tunggu nikah ambo tak ada mahal ni. Tak ada mahal ni ambo. Ayah tahu tak? Ibu tahu tak ambo nikah? Hari mula-mula tu gua panggil tu hari mula nikah tau weh. Deh, lepas tu kata kita pun yang tak ada duit ke apa ni. Ibu tak ada duit ke. Yang tahu lagi banyak nama ada. Ingat lagi ni. Ingat lagi tu gua tak mokri ha. Banyak mana mu ada mokri nyok tu. Kita pergi 10,000. Ada 10,000 apa ni? 10,000 ke 10,000 ha ya kata. Ya tak ada penting situ. Tok guru kita ya tak ada penting di masalah belanja mahal. Dia penting mana? Penting kata orang beriman, orang ada amalan, orang yang dekat dengan Allah, taqarruban ilallah, orang yang boleh bawa anak dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, itu dia pentingnya. Ya penting tujuan lah. Tuju boleh bawa anak dia, boleh pimpin anak dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang penting di dunia kata, oh nak ke jihad, nak ke nama. Ni bukan. Ini orang panggil tak ada keberkatan di dalam hidup. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak tempat-tempatan kita dah jadi masalah ni. Sebab apa kepabilan nikah pak dah. Nikah duk mari tak seni. Sebab apa Tuhan tarik keberkatan dengan sebab kita tak belanja mahal. Sebab tu nikah duk setahun buat umur besar habis 2-3 juta, pakai kereta besar, duk tak seni. Sebab apa? Sebab kita lakah dan kita langgarkan daripada sunnah Nabi SAW, Tuhan tarikkan keberkatan dalam hidup suami isteri, maka dua tu tak seni. Tak seni, tak rampik, tak ramik, lagi pula Tuhan jadi kosengeh, duk tak seni. Sebab apa? Sebab Tuhan cabut keberkatan, sebab dia mahalkan mahal misih, Nabi tak seni. Ibu bapa, di hari ni kita kena faham ibu bapa. Kita buat kita kena ada cara Nabi. Kita buat kena ada cara Rasulullah. Baru kita ada keberkatan. Baru kita saat ni orang panggil ada barakah. Baru kita saat ni terhidup dalam rumah tangga kita. Kau sari kau berkat, kau sari kau berkat, kau sari kau tinggi, kau sari kau hebat, kau sari kau nampak najah, kerja kau najah, buat kerja kau najah, kalau menegur kau najah, kalau kebun kau najah, kalau buat tu buat ni, kau najah. Sebab apa? Ada barakah fil hayat. Ada keberkatan pada hidupnya. Kemudian hak tu kata, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad orang yang sangat-sangat akhlak yang tertinggi. Ibu bapa, kalau kita nak wisatu lah rumah tangga kita, nak wisatu lah kampung kita, hak tu kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguh kamu dengan talian Allah, yakni dengan agama Allah. Mempegawi teguh molek agama yak gapo ibu bapa. Hei, ibu bapa tak sama yak besar-besar ibu bapa mi haleluya. Tamu kita bakat jaga kita laki bini jemaah. Dah jaga jemaah. Jaga semayat awal waktu Allahu Akbar. Tu guru amba ni, amba tak ada boleh setara tu. Tapi kita boleh tengok dah hidup pada dunia kita. Dunia ni tak ada payah buat apa. Ni amba nak royak dengan perasaan mari dari hati. Amba klik mari luar nari jari 10. Jari 10 mau klik daripada nari luar. Klik mari tu orang panggil duit 10 ribu kau. Anak sore mau klik mari. Kereta tak ada, mutu tak ada. Amba klik mula-mula. Tanya tu pakai amba. Amo klik mula-mula duit 10,000 anak sore. Kamu dia klik rumah duk pun jawi ni, nak buka pondok. Klik mari duk tapas boleh. Orang tua suruh buka pondok, orang kampung suruh buka pondok. Mata eh mau nak buka pondok tak leh amo muda lagi masa tu 30 lebih-lebih. Nak buka pondok kita rasa muda dak, kita nak ngaji tambah lagi. Tapi rasa muda, tapi kerana terkenal oleh orang tua dan terkenal oleh orang kampung, kita kena buka. Maka buka, tak apalah kita taat ke orang tua kita, taat pada ibu kita, kita buka. Kemudian kita buka, ingat taat pada ibu, hanya yang terbesarnya taat ke ibu, kita tak apa.
taat pada ibu. Teh, kemari kita duduk mari, tapi kita duduk ni betul ya. Jaga semaya awal-awal waktu, jaga ibadat kita sekadar kita boleh jaga, wa amal sekadar kita boleh wa amal, buatlah. Hak tu yang suruh, pagi baca wirid, wirid padan, amo baca awal-awal lagi, terima di suria lagi. Wirid mana? Wirid Imam Nawawi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wirid ni kita dah buat lama dah. Pagi lepas subuh nak-nak kali, nak-nak kali sekali dengan tok patik, tok kaki kita beratus-beratus kita bawa. Ni wirid ni. Kamadin kita bawa lah dengan apa yang Tuhan suruh. Bawa atik. Ibu bapa. Jangan terlepas mayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada wirik. Tak ada apa. Tak ada berkat. Tak ada berkat. Dia tak berkat. Dia tak seni. Dia pun bila tak berkat. Dia rumah tangga kita berkocok. Kocok rumah tangga kita. Kita dengan bini kita berkocok. Kita dengan anak kita selerok tabak. Kita dengan keluarga kita jadi cincalong. Kita dengan keluarga kita cerai berah. Jadi mungkot tuku koning. Sebab apa? Sebab tidak ada amalan mengikatkan kita. Mahabbah wal mawaddah. Amalan-amalan telah mengikat hati kita di antara suami dan isteri. Apa amalan? Akiklah amalan apa orang? Kata dalam kita lepas maya, ya Rabbi, ana zalamtu, wa ana asa'tu, wa ana jahiltu. Ni kata dalam kita, ya Rabbi, ana zalamtu, wa ana asa'tu, wa ana jahiltu. Hey Allah, aku jahil. Hey Allah, aku ni sesat. Aku ni jahat, ya Allah. Aku ni jahil. Aku ni zalim diriku sendiri. Ni kata dalam kita. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi, wa rahmatuka arja'indi min amali. Ini kena bawa. Ibu bapa kali kita nak berserah dalam rumah tangga kita, anak kita dengarkan kata kita, anak kita dengarkan cakapan kita, kita kena hidup kata amalan-amalan kita di selepas semaya tu. Baru anak kita dengar kata kita, lepas tu kita carikan rezeki-rezeki hak masuk dalam rumah tangga kita, rezeki yang halal. Ar-rizqu al-halal. Tuhan kata, "Kulu washrabu, makan kamu dan minum kamu." Jawab dia, mimma razaqnakum, daripada barang yang kami berikan akan kamu. Memakai hak Tuhan we, jangan dok ambil benda tak halal, jangan dok ambil benda tak comel, jangan dok ambil benda-benda hak tak comel masuk dalam rumah tangga. Itu salah satu daripada anak kita ke hati. Ibu bapa, hadirin hadirat, kalau kita nak ibu bapa, ada ibu dengan ayah, suami dengan isteri we dirapik. Lepas-lepas maya pakat wirik sekali ratiklah. Pakat wa amal ratiklah. Lepas maya tu pakat-pakat doa untuk laki doa. Doa ana alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Hey Allah, selamatlah kami, selamatkanlah agama kami. Wa sallim dinana, wa sallim imanana, wa sallim tauhidana, wa sallim ikhwanana, wa sallim ajsadana, wa sallim auladana. Mintalah selamat kami, selamat agama kami, selamat iman kami, selamat jasad kami, selamatlah anak-anak kami, selamatkanlah suami kami. Minta telah. Ini orang panggil cara-cara nak ikat di dalam ial, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga dalam kampung sawah ni pakat bersatu belaka, satu rumah tangga ni pun seni, satu rumah tangga ni pun seni, satu rumah tangga ni seni, maka kita kata dalam kampung ni akan jadi bersatu supaya tali sabuk tu. Tali sabuk, kita tengok ibu apa. Tali sabuk kalau sorak, tak usah kata nak heret kayu seketul besar. Nak heret sumuk pun tak pergi. Tali sabuk. Tali sabuk kalau sorak, tak usah nak kata heret tiapi. Tak usah nak kata heret kayu semuluk gajah. Heret sumuk sekor pun tak lepas. Tapi apabila tali sabuk tu toko, dia jadi besar lengi. Ataupun jadi besar beti. Tak usah kata kayu seketul. Kayu dua ketul yang boleh heret lagi. Noh ya tak gagahnya. Apabila ahli kampung kita pakat stoka, mula-mula sekali kita stoka dalam rumah tangga kita dulu. Lepas tu cara nak stoka dalam rumah tangga, lepas maya kena ada amalan ibu apa. Lepas maya ada amalan. Lepas tu kalau nak amalan, mau nak pesan lah. Mau nak pesan, pergi cari. Lihat Tok Guru, Tok Guru atik. Cari Tok Guru ni kapok kita bakat lari ke Tok Guru. Lepas tu nak berkat.
Ni kan botol tanah tok guru mari tu pakak lain, tapi lah ni masa hingga sikit orang mak kita dah. Apa bila tengok tok guru masa nak dekat juga tengok tok guru. Dulu kan lari jauh pas buat tok guru tu dah. Supaya riman dah, lari be. Dah. Kita kena masuk api-api ulama, ibu bapa. Anak-anak kita tu tok guru tu rosak kepala we acak sikit. Tak ada kira lah tok guru mana. Apabila capa mu tok guru gizarah tok guru pak, Allah kepala anak kita ke tok guru, tok guru tolong sapu-sapu we atik. Tolong doa-doa mintalah anak kita ni berkat tik we, mintalah anak kita jadi orang baik atik, mintalah anak kita jadi orang soleh atik. Nah, ha, jadi kita mintalah. Ha kata kita nak we anak-anak kita tu jadi baik, maka kita saat ni tu dah kita kena berdoa, lepas tu kita sendiri kena berdoa, lepas tu kita kena we tok guru tu berdoa gatik untuk anak-anak kita. Nah ibu apa? Nah kali kita nak stoka, insya-Allah kita stoka dalam rumah tangga, lepas tu rumah tangga demo tu stoka, rumah tangga demo ni stoka, rumah tangga demo tu stoka, maka orang di dalam kampung sawah ni dapat berstoka, dapat bersatu padu, dapat berpadu we, maka orang panggil kampung ini orang panggil ittihad, dapat bersatu, yakni dapat berstoka. Ha cuba kita tengok kena ada kasih saya, kena irak gimari wasa kasih saya, lepas tu jangan kita ada suka jahat, suka buruk gimari. Dah, kita kena satu stoko gi mari tengok modem tu alhamdulillah, tengok modem ni alhamdulillah, mulut kita tukar ibu bapa dah, jangan suka jahat kau orang sangat-sangat, jangan suka tak molek kepada demo sangat-sangat. Kalau kita suka jahat demo sakit-sakit, benda suka jahat kita akan klik mari kita. Ha, itulah ibu bapa lebih kurangnya. Satu laginya amo nak pesan laginya dah, anak-anak kita ni kena ngaji, kena isi dah, kena isi isi yang kecil lagi, sebab tu mau dengar baru ni tu dah. Setengah daripada doktorah ataupun daripada bomo lah. Ya kata dah, kita saat ni tu kena isi anak kita masa duduk rumah lagi, belum pada tarikah. Belum pada tarikah kita kena isi gapo ibu apa? Kita kena isi Al-Quran. Lepas tu tarikah pun kita kena perkuatkan. Karena tarikah ini dikatakan satu gapo? Satu asas. Dan pula satu gapo, yakni satu orang panggil pokok dan tunah untuk nak mengisikan agama-agama ke dalam hati-hati anak kita. Tapi orang kita pelak, kalau kalau sia ka gaduh ibu apa, kalau tarikan tak apa, tak gi tak apa weh. Jadi belik kok tu weh. Dah, kalau kalau sia ka nya gaduh lah, kalau tak gi tak leh nama kru mengepek, nama sok jatuh. Tapi kalau hak masalah ngaji agama tadika, dapat tadika, tak gi tak apa deh yo weh. Oh, terus gi nanti gi minggu depan. Dah, jadi kilik kok tu. Di hari ni bapak kita kena tukar dah. Kita kena tukar, kena orang panggil kena saling, kena ubah daripada tarikan hak kita saat ni tu tak ada memperkuatkan dan kita tidak memperkukuh dalam hati-hati anak kita, maka di hari ini kita kena memperkukuhkan dan kita kena mengisi. Cuba kita tengok daripada kisah daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mana oi ibu apa? Kisah Imam-imam Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita orang kandung mak ya kandung ya tu paling lama sekali. Lama mana? Imam Syafi'i mak dia duk kandung dia 4 tahun. Imam Syafi'i duk dalam perut ialah 4 tahun. Orang panggil kandungi yang paling tua, yang paling lama sekali ialah Al-Imam Syafi'i. Ini dikatakan apa dia? Ialah dikatakan kandungi yang paling lama sekali. Kemudian ketika mak bagi Imam Syafi'i saat ni duduk kandungkan akan Imam Syafi'i 4 tahun. Mak dia ajar, dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Syafi'i masa dia duk kandungkan Imam Syafi'i, masa dia duk buntingkan Imam Syafi'i, maka dia duk baca Quran setiap hari. Setiap hari dia baca Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran. Imam Syafi'i apabila lahir mari kepada alam dunia, maka kata setengah ulama Imam Syafi'i saat itu ingat dah setengah Quran.
Kenapa? Karena ibu dia ni, mak dia ketika dia buntingkan Imam Syafi'i, dia baca sama Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia baca sama Quran. Wi Imam Syafi'i dia dengar lah pergi nikah kita bapa tak ada besok kecek langsung dengan anak dia lah pergi. Teh. Ibu, ayah, anak dia lah pergi tu penting kalinya tarikan nombor 2 dah. Tarikan dan kolasian nombor 2 dah. Hak dia dalam perut tu penting bagi-bagi nak bini kita tu. Apabila kandungkan perut kita pergi dengar tu sapu perut tu ya waladi, ya binti, ya waladi, ya bin, ya bi, ya ibni, masalah. Hei anakku kalau tina ke ya binti, kalau jatuh ya waladi. Hei anak lelaki aku, gitu perut tu. Dah rosak tu ah. Bagusak tu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hazal walada baran biwalidai walam yakun jabbaran asiyya. Allahumma ja'alhu min ibadika salihin. Allahumma rizuku mala wa walada wa barik lahu fiha birahmatika ya arhamar rahimin. Hei kata tu orang jatuh weh. Untuk lelaki, suami dan bini semua tu. Kalau nak wik anak kita berjuruh tu. Baca katik. Kadang-kadang tak pandai pergi baca. Tengok suratul An'am tu. Suratul An'am. Ayat mula-mula baca mana wik? Siuk dia tak perlu anak kita tu baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh waja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwalladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wal ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baca sekat tu. Kalau kita duk kanung berapa ni mau beri dah nah. Ibu bapa kalau nak wui anak jul. Ni ulama-ulama kita buat ni nah. Ni daripada tok-tok guru kita sebab apa anak ya jul. Dengan sebab apa anak ya dengar kata. Dengan sebab apa anak ya tak degil. Dengan sebab apa anak ya reti kata. Dengan sebab apa anak ya tak motain. Dengan sebab apa anak ya tak jadi bengai. Sebab apa? Ketika isteri dia duduk kandung, ya baca mana? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hazal walada baran biwalidain walam yakun jabbaran asiya. Hey Allah, mujadilah budak lek perut ni ya Allah. Baran biwalidai yang taat bagi dua ibu bapa ya Allah. Walam yakun jabbaran asiya. Mu jangan jadi ya degil ya Allah. Mu jangan jadi ya kerah ya Allah. Doalah. Kalau kita nak wui anak kita baik, sebab kampung kita nak bersatu, kampung kita nak setakah, daripada pemuda-pemudi, daripada kanak-kanak kita yang terbaik, apabila budak tu ya soleh, apabila budak tu ya baik, maka kita tak ada kena kata banyaklah. Kita tak ada kena kecek banyak sebab dia reti kata-kata ibu bapa dia. Patut kalau pemimpin lah kampung pun kecek tak kena banyak, royak pada orang tua, maka dia jadi satu setakah. Al-Ittihad kuah, bersatu itu kuah. Orang panggil sama kikir falang dah kan? Ha tu kita baca ibu apa. Amal royak dah tu. Kau duk gi dah. Amal royak belakang dah. Patut kena buat amal lah ibu apa. Kena buat amal so eh. Eh sama ke mau teriak kadang-kadang tengok orang kampung kau duk mari tu. Allahu Akbar kadang-kadang macam-macam dah. Nyanyo kau siye kau kita pun siye ke demo. Bukan tak siye. Kenapa? Kerana demo silat jakoh. Lepas tu demo silat cara-cara hidup pada mereka. Amal royak dah saat ni. Kalau rasa payah lah hidup. Payah lah rezeki. Payah di dalam cari makan. Wa amalah hak meroyak sana. Ya murithu, ya murithu, ya murithu. Ya murithu, ya murithu. 310 kali. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Banyak kita tengok orang kita susah. Pak kita kesiye. Lepas tu, siye nak buat lagu mana dia. Kita nak tolong wih duit. Wih duit sama. Ya habis. Lepas tu, nak buat lagu mana. Ya mudah lah hidup. Ya baca ni. Baca wih banyak. Baca wih banyak. Duduk dekat dengan Tuhan. Teriak dengan Tuhan katik. Ya Allah, gana ku payah tu lalu ni. Tengok demo tu seni ya Allah.
Royak tu eh, ku tengok tepi moh ku senih cari makan, hidup payah berbahagia, anak ia pun juruh, tok laki ia pun baik, kerana tok laki ku tak juruh, ya Allah, kerana anak ku jadi teruk, ya Allah, cubalah membuka jalan pada ku, ya Allah, royaklah tu eh. Teriak dengan Allah Ta'ala, kata royak tu eh, insyaAllah tu akan buka taufik hidayat pada kita. Royak tu, ya Allah, orang tepi moh ku senih, ya Allah. Orang tepi mahku ni murah rezeki, ya Allah. Gano ku ni payahlah hidup pay ni. Gano anakku tak reti kata, ya Allah. Gano anakku ni jadi masalah gini, ya Allah. Royak pada Allah. Dan kita teriak dengan Allah. Allah, Tuhan punya terima ibu-ibu dan bapa-bapa. Hadirin hadirat. Tuhan pun nak tengok amal dia. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata aku dekat dengan orang berdoa. Berdoa orang banyak. Kalau nak selamat lah kapung patu, nah doa ketika perut besar tu. Patu ketika perut besar tu tarbiyah kita nak baca lah kenal les bayar tanah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika rokok eh. Wahai maha suci, Tuhan yang duk belaku, Tuhan yang duk rezekiku, Tuhan duk asuh padaku. Kita dah baca, kita khabar dah tu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci nya Tuhan yang duk bela aku, yang duk asuh aku, yang duk makan ke aku, tika mana lagi? Tika dolek perut, okey. Tika lek perut tu ada rezeki dah kita. Khabar dah. Kita semua ni bawa mari besar ni ke Allahu Akbar. Lupa Tuhan, deraka Tuhan, tak ingat Tuhan, ngak ibu bapa jinyak kepala. Gano tu lalu eh. Tak khabar ke diri? Khabar ke tak Tuhan ada rezeki kita tengok? Sebab apa retina tak mari hei? Tika perut besar ibu apa? Sebab apa perempuan tak mari hei? Sebab apa perempuan tak mari darah hei? Tak mari pak cam derang ketika dia bunting apabila dia tu perut besar. Ha, sebab apa? Ha, deh. Sebab apa retina tak mari hei? Dengan sebabnya darah hei itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makanan bagi anak yang ada di dalam perutnya. Sebab itulah orang tino apabila ia kandung, apabila ia bunting, maka darah hei itu tak tubik dah. Sebab apa? Sebab darah hei itu orang panggil ia mari masuk dalam mulut bagi kanak-kanak tu darah hei kita tu. Sebab tu ia tali pusat tu duk berhubung dengan darah hei kita tu. Maka darah hei itulah dikatakan makan ni bagi budak-budak yang ada dalam perut. Patut tu tarbiah kita dah. Tuhan hajar kita duduk dalam perut lagi dah. Tuhan duduk sara kita. Tuhan duduk bela kita. Tika kita duduk dalam perut lagi dah. Poh kita mari pak. Poh bila beranak pak ni nak besar laka ni. Duduk kecek tu banyak kali dah. Tapi makna kata banyak lagi orang kita duduk jadi masalah. Dia jadi masalah dalam hidup. Masalah anak. Masalah duduk peling. Oh banyak karoi. Banyak karoi ibu bapa. Duduk pergi ke rumah tu banyak karoi duduk peling tu. Pah minggu lepas baru ni tu ramah benar dah. Gama buku anak peling weh. Buku anak peling. Perak buku anak peling. Lekak ketung, lekak yaba, lekak po. Banyak pergi rumah. Nih, hari laso baru ni tu gama. Dah jadi lekak ketung, lekak tu, lekak ni. Masya Allah, orang tua pun sakit kepala. Lepas tu kita royak lah ke dia lagu ni. Nampak macam ni. Nih. Lepas tu nak royak katanya. Ketika tu hadut belah kita, kita kata. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tuhailah yang membela kita. Tuhailah mengasuh kita. Tuhailah dok tarbiah kita. Apabila kita beranak pak deh, tu baik. Ha ni nak pesan ni. Apabila beranak pak tu baik tu. Ha ya tu baik sana tu sekali dengan darah nipah orang panggil al-wiladah. Mengalirkan darah sekali anak sana tu. Orang panggil darah tu baik sekali anak, orang panggil darah beranak tu sekali dengan tu buning. Kemudian buning tu. Ha tu ingat molek ibu apa ambil oklek buning tu. Dah bomo sat ni tu we kita nak ambil oklek nah. Buning ni kalau kita tak ambil waklik, fok-fok bomo ya hantar lagi pada syarikat, maka syarikat tu ambil buning tu wak nipu, wak imroi. Orang panggil imroi, nipu. Ya masukkan buning-buning bagi anak. Perherak tu buning, sarung anak tu. Sarung hak kita lahir, lepas tu buning budak tu ya ada dua cara. Ada tu buning hak tebah, ada buning hak nipih. Ni mau kecek malam ni nak kecek abu ni sah. Dia mau tahu apa fikri ya kecek pelik-pelik sikit. Amo kecek di orang lolo-lolo ni ya tak kecek no bek ni. Sebab kita orang de dua masa. Kita orang de dengan tok guru tua, pasti kita de dengan tok guru muda. Kita ni tok guru dok tapo 100 ke 100 ni 120 tahun kita de.
Pastu tua-tua kita dek duk kali lama toyoh bukit kita dek. Toyoh biluk kita dek. Pastu orang panggil Haji Selawin kita dek. Pastu daripada toyoh naga kita dek. Pastu belah lek jalan kita pada toyoh su kita dek. Daripada tu dala kita dek. Kalau Mekah nu besing surat kita dek. Bemi jali kita dek daripada memak sedawa kita dek. Nang tu guru tua ni kita banyak dek. Tapi kita orang remuda. Remuda tapi kita dek dengan tu guru tua. Pastu kita dok rapik semua dengan tu guru bapa si Warok pun kita dekat. Bapa si Warok ni siapa yang ngaku kita anak? Siapa yang kita pergi moh dia saat ni tu duk pergi semua seminggu dua minggu kita pergi ziarah ya. Masa duk dala tu kita pergi ziarah semua tunggu tua-tua. Gi jumpa bapa si apa, ama nak minta sikit amalan sikit-sikit sebatas lidah apa deh. Nak minta masa tua-tua sikit gi nak buat amal bapa nah. Bapa tu mari we oh luwe-luwe mari lah kau nak bapa ni kita pergi ziarah. Ingat orang tua, buat orang tua. Gi ziarah bapa si paduk satu hari ya heret mau masuk le bilik suluk ya. Nama rapi, ama rasa berakhir cari tok guru, masa budak-budak dengan jidala tu, wahai cari tok guru tua. Bapa si kata mari masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, masuk bilik keluar ya tu, ya go yata. Awal mari semula, awal terima doa ni dah, terima doa ni. Pahwe wa amma deh. Ha kita baik wa amma. Tok guru kita ambil wa amma. Ha deh. Pas tok guru pesan gitu, pesan gini, pesan gitu, pesan gini, kita wa amma tu sebab kita boleh jadi lagu ning ni. Boleh jadi duk ngajar hudu-hudu, boleh duk royak demo sepatas lidah, boleh duk royak bagai plek-plek demo tak boleh royak, kita boleh royak. Pas tadi ada tanya, hey, tanya tanya apa? Hendak tanya apa? Dia kata kalau fanaka duk dapat rumah ni gorana weh. Ni masalah tak ada lagi kitab laka ni. Masalah tak ada le Quran, masalah tak ada dalam hadis, masalah tak ada dalam ijma ulama, masa ni tak ada le kiyah ulama ni. Dia mau tanya, hey, kalau tanya panaka tepi rumah lagu mana? Dia mau tanya, mo. Ni nak kecek ha masalah zuruf. Nak kecek masalah kejadian, kehidupan kita hari-hari. Benda ada sakut dengan tubuh badai kita hari-hari. Kita kena fikir kak. Sebab apa rumah mu wahibalah? Ha, tengok mulai. Gapu ada? Sebab apa rumah mu sani dipanasai? Mu tengok gapu ada tengok rumah mu? Rumah mu wak besar mana? Ha, dan pitu hadap alik mana? Rumah besar dengan rumah halus tu mana tinggi? Pas rumah mu tu kena ke tak mu wak? Sumai ke tak sumai cara mengubah? Ha ni mau kecek cara-cara hak orang tua kecek. Ni bukan masalah hadis, ni bukan masalah Quran, ni bukan masalah ijma', ni bukan masalah qiyas. Ini pedoman dan ini daripada orang panggil pengalaman-pengalaman daripada orang-orang dulu. Sebab tu dalam al-fiqhu ataupun orang panggil apa? Ha orang panggil al-qawaidu al-fiqhiyah. Orang panggil kaedah-kaedah fiqhiyah itu dah. Al-adatu muhkamatun. Bermula adat itu boleh dibuat perhukumkan akan dia. Apa? Benda ada ulik-alik weh. Ni bukan masalah benda hukum syarak ni. Masalah fanaka tepi rumah. Hukum syarak ke? Hai dak. Ni hukum akal ke? Hai dak. Lepas tu fanaka tepi rumah hukum apa? Al-adatu muhkamatun. Bermula adat kebiasaan benda ni duduk tepi rumah dibuat perhukum. Orang panggil duduk tikrar, dia berulang-ulang alik, berulang-ulang alik ke? Orang tua kita duduk perhati di rumah demo ni kalau panaka tepi rumah, rumah demo ni kalau ada pacuma tepi rumah, gapo dia? Kalau ada panaka golik ke orang tua kita duduk perhati mari berulang-alik, berulang-alik lepas tahun setahun, lepas bulan sebulan, lepas tahun setahun, orang ni tak seni duduk di keluarga dia. Keluarga ni tak seni. Kalau pancuma duduk pelaga layar rumah dia, balah laki bini tu tak bererti. Tu orang tua duduk bererti. Ini bukan Al-Quran, ini bukan Al-Hadis, ini bukan ijma' ulama, ini bukan qiyas. Tapi orang panggil Al-Adah, yakni kebiasaan-kebiasaan yang duk berlaku, kara-kara yang ada di lingkungan kita. Apabila benda ni ada dalam rumah tangga kita, benda ni orang panggil tak seni. Cuba perhati, tak kelip perhati, rumah kita depan cuma ada. Rumah kita depan naka ada. Pas rumah kita buat kena tak sumber, tak sumber. Pintu besar ada di mana? Kalau kita buat tak kena tu, makna kata hidup kita tu susah sikit. Lepas tu orang panggil tak seni sikit. Lepas tu nak duduk jadi orang panggil panas sikit. Lepas tu kalau pubat ke apa pun, jadi payah sikit nak turun. Tu nama nak royak aku tak ada orang tanya, mau royak bela-bela. Deh, ha, kamar dia masalahnya,
Nah, amo royak belah-belah cara hidup tu nak wis jadi stabil berapa? Mik Quran ratik, mik hadis ratik, patu mik pengalaman hidup ratik. Sebab tu ilmu akhirat kena mik, ilmu dunia pun kena kacau. Bukan kata ngaji akhirat siapa tinggal dunia, bukan. Tapi Nabi kata ni ke perkataan Nabi, kata setengah bukan perkataan Nabi, perkataan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata nak, "Man arada dunia fa 'alaihi bil ilmi." وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Siapa-siapa yang nak kepada dunia, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, maka lazim ke atas dia berilmu. Dia kena berilmu, dia kena tahu sama ada ilmu akhirat, sama ada ilmu dunia. Dia kena tahu. Orang tu nak dunia, ha, misalnya kita nak duduk tah meja nak jadi naya, kena ngaji. Kita nak jadi teimel lah ni, kena ada wood weh, kena ada mohut. Nah, cok mohut, cok mohut saat ni tu baru boleh jadi teimel. Kalau tak ada mohut, tak boleh jadi teimel lah ni. Ha, sebab tu man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang nak ke dunia, maka lazim ke atas dia tu ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa-siapa yang nak kepada akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka lazim ke atas dia kena berilmu juga. Wa man aradahuma, dan siapa-siapa kena ke dunia dan akhirat, lazim ke atas dia berilmu. Kena ngaji, sama dengan ngaji akhirat, patung ngaji ha dunia, maka kacau dunia dengan akhirat. Oh, maka orang itu sumbun bad. Orang panggil dunia punya tahu, akhirat punya reti. Maka akhirat dia boleh buat amal sepenuh, hasmaya dia, haba dia, haposo dia, hamu amalak dia, hapernego dia. Dia boleh sempurnakan di dalam masalah agama. Masalah dunia, cara perhubungi, cara pacang sampan dia, cara tulis nak tasir, cara nak isi borang, dia reti sebab dia gaji dunia. Maka orang apabila ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat, maka dua-dua ni orang panggil, orang ni jadi besar. Cuba ibu bapa dan hadirin hadap pun cuba perhati. Orang duduk tah meja hijab nak tak? Puak jadi pemimpin-pemimpin. Gaji besar. Nanti tokek ya. Puak nayuk-nayuk eh. Nanti sing ya. Gaji 2-3-40 ribu. Puak-puak oh. Duduk tah meja ya. Tapi ni lah farung, cuba tengok farung. Lah, nyok tebah pambungu ni. Nyok tebah pambungu. Lagi pula jangok pambungo, guting pambungo, sapoh kena bakar lagi, kena menerah umum dah, menerah upuk dapai bilik nayuk lagi, menerah upuk dapai bilik fo'o lagi, farung. Tapi gaji, Allah 7,000. Kenapa? Karena ilmu yang genah. Ilmu yang genah. Apabila ilmu yang genah, gaji yang pengenah. Kama di orang kita apabila ilmu yang tinggi, maka gaji yang tinggi. Sebab tu saya kata nak, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tahu kata nak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, tengok Tuhan kata di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Tuhan telah meninggi, mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang beriman pada kamu, Tuhan akan darjat dia. Tuhan wi kaneng yang tinggi, Tuhan wi merkah yang tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang-orang yang beriman ni Tuhan akan darjat dia. Tengok tah dunia. Allahu akbar. Muka ya cahaya we. Orang beriman. Tengok, cuba tengok. Cuba tengok ulama besar-besar. Cuba tengok orang beriman, muka ya cerah. Tuan nampak lamak tua, tuan nampak jangok, tuan nampak cuci, tuan nampak bersih. Sebab apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yakni Tuhan mengangkatkan orang-orang beriman daripada kamu. Walladhina utul ilma darajat. Dan Tuhan akak pula orang-orang yang Tuhan wi ilmu. Orang mana Tuhan wi ilmu? Oh, orang ni Tuhan akan akak derajat dia. Lepas tu kalau orang berimeh saja, tapi ilmu sekadar-kadar wa amat. Tinggi dah. Tapi orang ni berimeh serta ilmu dia tu tinggi daripada para-para ulama, daripada para-para alim. Oh, maka kata Imam Ghazali, satu darjat di antara orang berimeh biasa dengan orang yang alim berimeh, maka darjat yang satu-satu darjat tinggi di antara langit dan bumi ini. Ni, di bawah ni sub langit tu. Lepas tu 700 darjat. Orang berimi saja tak ada berilmu. Tapi orang ni berimi ada ilmu. Darajat yang tekah dengan orang berimi saja tak ilmu ni, 700 darjat. Satu-satu darjat di antara langit dan bumi. Ha, sebab tu ibu bapa, kalau kita nak tinggi dunia, man arada dunia
fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa dia nak ketinggian dunia, ngajilah, berilmulah, hatalah anak kita tarikah. Lepas tu hebla kita tikar tu baik, mari saat ni tulis perut, buning saat ni tak cuk lagi. Lupa lah. Deh, buning ada dua. Ada tu buning saat ni tebal, ada buning saat ni tu, deh, nipih. Buning nipih, hal ni tak ada masalah. Tapi kalau tu buning ni tebal, anak tu masalah sikit. Kadang-kadang tua dulu deh, buning saat ni tu baik, mari kena turi. Kerana buning tebal, sarung anak tebal. Golik ke budak ni, kalau tu buning tebal, golik ke kerah perut. Golik ke degi. Golik ke tak dengar kata. Lepas tu berani. Kadang-kadang berdiri tak masuk. Nah, orang beranak buning tebal. Kadang-kadang kena turih dengan pisah. Nak buat tu baik anak dalam tu buning saat ni tu kena turih dengan pisah. Maka terbuning ya tebal tak tebal saat ni kena turih dengan pisah. Maka budak ni golik ke tubik saat ni tu nak degih, nak kesengasa, nak jadi tak reti dengar. Lepas tu orang panggil apa? Berani. Jadi berani. Lepas tu kadang-kadang ni jadi orang kedebel. Golik ke atas dunia je nak jadi kedebel. Lepas tu kedebel kadang-kadang dia tak ada kena buat amal apa. Kadang-kadang peluru tak rasa dah ya. Ya pelik dia orang dah tiga beranak. Lepas tu terbuning ni mau nak pesan lagi. Sebab pun anak dia mau ni jadi budi hata. Dia mahu jadi gudi kata. Butir anak beranak pak nampak umur dalam 2, 3, 4 bulan ataupun setahun. Lah, dia nak butir kata lah. Bih. Pakai ubat gedar tak nak pergi klinik 7-800 terik. 7-800 terik. Jadi butir kata. Gano eh? Ha, ibu bapa nak pahal. Ni mahu nak ajar ilmu ni ni. Belalah mahu nak royak lah. Dah, ilmu ni ni. Nah, ni orang tua mahu besok buat 2 jam mahu. Anak mahu setiap orang, 4-5 orang mahu buat sendiri. Amo basuh sendiri. Ambo sendiri basuh. Ibu ambo hajam, mak ambo ada lagi, mama tua ambo ada lagi. Ya temu nak buat lagu ni. Deh, ambo nak pesan kepada orang sawah ni. Nak pesan kepada orang sawah ni ilmu orang tua deh, ilmu orang tua. Jadi apabila kita beranakkan anak, terbuning saning kita jangan tinggal hospital. Kita ambil waklik. Ambil waklik mari tu kita basuh hui cuci. Tak dalam bekas basuh tu kita basuh hui cuci. Basuh buning tu we cuci. Basuh buning saat ni tu we cuci, we habis darah dalam tu buning. Basuh saat ni tu we habis darah, we habis saat ni tu. Kama ni kita ambil kain putih tak ataupun kain buruk lah kita tak dah. Ha, lepas tu ambil buning tak situ. Tak tah kain tu. Lepas tu kita hiris serah sikit. Hiris serah. Lepas tu kita perlukan garam di atas buning, lepas tu kita perlukan serah, lepas tu kita perlukan asam glugur sikit. Pelak dah weh. Habis apa fikri kecek pelak sikit pada orang. Haa dah. Kalau siapa dia tak sewi anak jadi butir gata, tak sewi anak saat ni jadi menyakit kulit, ketika beranak saat ni tu winning tu nak buat payah dah sebab dia dah sakit beranak, tok laki tu ambil buning saat ni pergi basuh wi cuci. Basuh. We habis darah, we habis siap. Lepas pada tumit kain buruk, kain copain kan. Ambil terbuning tak dalam tu. Hiris serah sikit. Hiriskan masalah serah. Lepas tu kita buh garis perut terbuning. Lepas tu kita ambilkan masalah asal glugo. Lepas tu kita bukuh. Buat padah kita bukuh itu. Prah. Lepas tu pergi kamu terbuning tu. Insya Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Anak demo tak akan jadi butir gata, anak demo tak akan jadi nyakit kulit. Ibu bapa ni nah, ambo dak buat anak mo 4 5 orang dah. Anak mo tak nak jadi mana gata, pasal anak mo tak nak jadi nyakit tai mana. Ha, sebab tu kena jaga ibu bapa di mula-mula lagi ketika kita lahir. Pastu apabila lahir tutup laki, apabila ambil anak tu bel tak lalingo kane. Allahu akbar, Allahu akbar, bel lingo kane. Komat lingo kiri. Lepas pada tu kita tak pandai nak baca doa ambil tau guru, baca sekadarnya bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baca surah tu.
Kalau tok lelaki tak pandai nak baca ayat panjang-panjang macam tu, nak baca fallahu khairun hafiza tak pandai, nak baca inna waliyallahu allazina amanu pun tak pandai, nak baca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la tak pandai, bacalah inna anzalna siyuk di umi telinga kane, insyaallah anak kita tak jatuh la zina ibu apa. Kalau kita nak jaga anak kita tak sampai jatuh dalam zina, maka kita bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali di humi telinga. Dah, apa tu 7 hari, masa 7 hari tu kita carilah orang-orang soleh dalam kampung kita, kita biar buka mulut sikit dengan wahtama dengan air zamzam. Insya-Allah anak kita berjuru, anak kita lembut hati, dia besar sikit dia dengar kata kita. Apa tu baca doa semua, apa tu nak pesan selaginya. Dah, ha ni pesan belaka dah ni, apa tu nak bagi orang jadi pakar ni. Nawi fa kita pakar wa amma. Amo dah wak amal cekak-cekak dah. Lepas tu nak wik ibu bapa di sawah ni, saudara-saudari dan peminat-peminat kita dengar. Kalau nak wik anak kita lemah hati, masa 40 hari kita titik azam zair, 3 titik sepagi, 3 titik sebelum pada kita pek, belum pada kita nak wik susu pada anak kita, kita titik azam zair, 3 titik sepagi, 3 titik sepagi, sapa masa 41 hari. Sapa masa 41 hari kita titik azam zair, wik sapa 41 hari, insyaAllah anak kita lemah hati. Sebab air zamzam tahu tak ibu apa? Air zamzam ni tali ia daripada mana? Sebab apa panggil zamzam? Apa zamzam? Ayam mucu tu buat lebah ming. Air mata ia kuat tu panggil zamzam. Air mata ia kuat mucu naik. Maka air zamzam ini orang panggil talian dia daripada air mata syurga. Air mata syurga semuanya 3 sungai yang ada atas muka bumi. Yang pertamanya air mata daripada syurga zamzam. Yang keduanya air mata daripada air mata sungai syurga ataupun daripada air syurga ialah sungai Nil. Sungai ni yang duk mengalir dak pai kota Qahirah ataupun duk mengalir dak pai kota Azhar dari Mesir sana. Dan yang tiga, air sungai Furat. Furat, Furat. Maka air tiga air ni yang ada di atas muka bumi ni, talian dia, air mata dia daripada air sungai syurga. Karena telah sebut di dalam syurga sungai pak sungai tanah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashiya rabbah. Tuhan kata gandawi dalam Al-Quran, jazauhum inda rabbihim, bermula balasan-balasan orang yang beriman dan amalan yang soleh di sisi Tuhan mereka, balasan di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, ialah syurga tempat mendiami mengekali mereka dalam syurga. Kama di dalam syurga sana, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang duk mengalir di bawah kota dia, duk melari di bawah mahligai dia, ialah al anhar, oleh sungai-sungai pak sungai. Maka sungai yang mengalir di bawah kota kita dalam syurga, di bawah kota kita dalam syurga, yang pertama sungai air jernih, air cuci, ma'un safi. Yang kedua sungai air madu. Yang tiga sungai arak. Yang keempat sungai susu, sungai laban, duk mengalir di bawah mahligai-mahligai dan mahkota-mahkota ahli syurga ialah sungai. Maka air yang duk mengalir daripada syurga mari sapa ke bumi ialah tiga sungai. Yang pertama air zam-zam, yang keduanya air sungai Nil, yang tiga dikatakan sungai Furat. Sebab itulah anak kita we titik air zam-zam, masa belum cukup 41 hari, air zam-zam-zam-zam-zam-zam 41 kali, belum pada kita nak pek, belum pada kita nak pek titikkan azam zair di dalam mulut ibu bapa. InsyaAllah anak kita berjuru, InsyaAllah anak kita jadi berbahasa, anak kita jadi berbukti, anak kita jadi pun apa, akhlak yang terbaik. Nah, InsyaAllah pati kita siuk semua pagi-pagi ibu bapa belajar, dia baca suratul an'am, siuk tak pala anak semua, tak bubung anak teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman 'indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksubun. Sapu semua anak kita, padakak anak kita tik dah pagi-pagi nak pergi sekolah, pergi telah anak
siung tu lah kepala anak siung atik. Lepas tu hajar tiwi anak siung kita baru dia kasih saya. Ni kan anak nak pergi tak ada hajar siung yang kucuk tangan. Anak nak pergi sekolah tu eh. Mula-mula belum nak tarikah tu mengaji sekolah tarikah, mengaji kolosie. Kita kena asuh di budak lagi. Asuh yang budak belum pada tarikah. Tarikah tu juga ada cikgu dan ustaz dia tu hajar. Lepas tu kita di rumah tu. Anak kita nak tubik ngaji tarikah. Anak kita nak tubik ngaji mana? Nak tubik ngaji kolosie. Kita uya kucuk tangi. Hajar kucuk tangi. Baru tak malu dia tua. Dia nikah nak kucuk mak ni Allah malu weh. Malu nak kucuk mak. Nak kucuk ayah tak gamuk. Nak siung ayah mak tak gamuk weh. Sebab apa? Ayah dengan mak tak ada hajar yang budak eh. Hei, cuba tengok ibu apa. Deh, kalau kita hajar ayah yang budak ibu apa deh. Dek, weh. Nak pergi kalau kucuk lu. Kucuk ayah cuma lu. Ha, macam mana kucuk. Ha, kucuk pipi tek. Kucuk sini tek. Kucuk dah kita pun dakak ya. Ya baru ada khuamsu. Ya baru ada orang panggil up'un. Awasa apa bahasa rapik dengan mak orang panggil al-hadana terpelihara ibu tu bahasa rapik bahasa um-un ni kah bapak tak ada biasa siung anak tak biasa dakak anak tak wik anak pucukkan tangan tak wik anak pucukkan pipi ini orang panggil kemesraan bainal usrah orang panggil al-mahabbah wal-mawaddah bainal usrah tak ada orang panggil kasih saya kemesraan di antara anak-anak dengan ibu tak ada sebab apa? Kita tak hajar. Kita kena ajar apa yang nak pergi kalah handwear. Dek, mek, abel. Kucuk tangan dulu. Ha, kucuk tangan kita. Ha, siung pipi. Ha, siung pipi. Kita siung pipi. Dia dakak ya. Dek, juru nah. Bila-bila nak pergi kalah juru nah. Jadi orang baik nah. Jadi orang soleh nah. Jangan duduk karuk orang nah. Pesih hari-hari. Royak dia hari. Pada kita siung tah pala ya atik. Royak atik. Jangan karuk baik pergi kalah nah. Jangan duduk pesan yang tak molek nah. Royak hari-hari ya. Nasihat. Ha ni orang panggil. Sebab tu orang ibu bapa hodoh nasihat ke anak hari-hari. Anak yang ingat satu hari. Beh, beh jangan karuk nah. Dek, dek ingat karuk. Dek ingat Tuhan nah. Kena takut Tuhan awak gapo nak takut. Kita royak. Isi hari-hari. Royak hari-hari masa yang umur setahun, dua tahun. Takut Tuhan dah. Takut kena nakut Tuhan nah. Nak buat gapo Tuhan tengok tu. Jangan duk buat dek. Jangan duk buat beh. Kalau kita pesan lagu ni. Hari ke hari. Hari ke hari. Hari kan. Dah sikit lagi pun yang usah. Tak, tak boleh ni. Ayah dah pesan ni. Mik dah pesan ni. Tak boleh buat benda ni Tuhan lari ni. Isi ke Tuhan ni. Isi keyakinan ni. Kepada Allah. Isi ketunggalan Allah. Dan siapa dia yang kita kena takut? Siapa dia perlu kita takut? Ialah Allah. Hajar Allah. Kena Allah. Takut Allah. Ketunggalan Allah. Pada waktu gapo kena ingat Allah. Patut kena kenal Nabi. Siapa dia Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena royaklah. Kena hajar lah. Kena beri sebab lah. La takhunu amanatikum. Kamu jangan duk khianat lah amanah-amanah Tuhan wik kamu. Hei Tuhan tanya kita ni. Anak Tuhan kirim wik kita. Cucu Tuhan kirim wik kita. Cicit Tuhan kirim wik kita. Pak kena ingat. Barik orang kirim tanya. Orang kirim taruh kita orang akan tanya. Misal mana orang misal. Amun orang misal kata supporter demo nak pergi Mekah. Demo kirim taruh kakak mah kita 12 tu. Taruh duit 300 ribu. Demo kata, "Hei, tepatlah kapun ni aku harap kepada mu ya. Eh. Orang lain aku tak ada harap dah kata masalah nak taruh kakak mah ni, kakak mah 12 kau, duit 2-3 ribu, hei kok mu ya aku harap. Lepas tu ya king kita taruh kakak mah 12 kau, duit 300 ribu. Kama dia selepas pada ya klik wahji Mekah dah, lepas pada ya klik wahji daripada Mekah saat ni, ya akan mari tanya. Ha, dia pun ya klik sehat, siap dah seni, apa tu, daripada kota Mekah, maka ya mari tanya kita, sebab bari ya sipai taruh kita. Hei, ya kata bari aku taruh di muadar lagi. Duk mana tu? Dan aku nak ambil klik lah. Daripada kakak mahku, daripada masalah duit ku saat ni. Sebab apa? Bari ya sipai taruh pada kita, amanah pada kita. Ha, supaya ni juga anak kita dikata amanah Allah. Kama dia amanah Allah, cucu kita amanah Allah, cicit kita amanah Allah. Satu hari Tuhan akan tanya kita, muhajar gapo tik pada anak mung, muhajar dak kenal aku, muhajar dak kenal Rasulullah, muhajar kajar dak kenalkan malaikat-malaikat. Kita nak royak tak boleh sebab kita tak biasa aja. Ha, sebab tiba apa kena kena isi benda ni belum tarikah. Tarikah syarat dah ustaz akan hajar. Lepas tu kita kena isi bila-bila dah. Takut tu hai. Isi kena Nabi. Kena Rasul. Nabi kita anak berapa orang. Hau yang ngaji benda tu. Lepas tu tu hai nama apa? Nama Allah. Lepas tu kena takut. Ketunggalan Allah. Gini-gini tu hai kuasa gini. Kena royak dia. Hang nak isi benda ni. InsyaAllah kalau kita tanikan benda-benda Islam.
anak kita besar sikit gigi, dia tak jadi selera. Lepas tu dia tak jadi motai. Lepas tu dia tak jadi haru-biru dia besar. Sebab ya Allah dalam hati. Orang ada Allah dalam hati, orang ni dia tak jadi selera. Ada satu ketika, tok betul. Tok betul je ha. Orang panggil tok uli. Goyak kita tok betul sikit. Tok betul uli, orang panggil tok betul. Ya betul seterik. Satu hari budak jadi orang panggil merah muka sebelah ni. Beranak tubik muka merah sebelah. Jadi supa orang panggil apa? Jadi supa tertapunglah muka merah. Dah. Orang panggil mari dalam beranak lagi. Kama dia dia mau pergi budak ni ketuk betul. Pergi ketuk betul je ha. Dia mau kata tu cuba peralih sikit anak mau jadi merah nafas ni jadi merah sikit. Atuk tolong peralih tak boleh tubuh dia ke ataupun tak tabah laki dia ke lagu mana boleh tak tu. Ya tak apa, tu nak cuba tengoklah. Nah, ya orang berkat. Lepas tu dia daripada waliullah. Kama dia orang royak dia kata hey, tu tolong peralih sikit daripada merah muka anak mau ni orang panggil hamari tan teket ataupun mari jak beranak mula-mula lagi ada orang panggil tanda merah. Maka tak betul saat ni pun dah. Baca baca siu siu ya pun nah baca siu ya peralih mari tak ke tubuh ni tak belakang. Ayo baca siu ya peralih ni dah. Tapi dengan berkat aulia illah, dengan berkat waliullah doa dia. Kama dia peralih saat ni tu esok ke tu dah. Hak merah di pipi ni peralih mari duduk di tubuh dia. Hak merah duduk di pipi ni beralih mari duduk di tubuh. Lepas pada tu orang sedekahlah zaman dulu 100 kok dia. Dan mato ni sedekah 1 kok nah. Patut buat makan teh lah, buat makan teh. Buat makan teh. Ya pun pergi makan teh sungguh esok ah. Dia mau duit 100 makan teh. Ah dia mau ya tahu botol secawe weh. Ah dia pun beli teh secawe makan teh secawe. Dah. Lepas tu dia mau kata, ha ni hantai cawe nah. Ya pun minum-minum teh lah duit 100. Lepas dia mau kata, ni 100 ni tok ni, berapa kok ya teh? Tak apa, ha makan teh 100. Tengok ya betul ya dah. Ha, waktu dia panggil tok tu. Dia mau suruh makan teh 100. Ya pun bayar teh 100, tunggu kan? Ha, dia panggil tok betul, betul berdoa. Oh, nah, ha, betul dia siapa tarah tu. Nah, ha, sebab tu ibu bapa, nah. Nah, kita cuba jagalah. Anak-anak kita saat ni tu duduk di dalam agama, jagalah anak kita di dalam doa, jagakanlah keluarga kita di dalam berdoa dengan Allah Taala semua-semua. Jangan kita tinggal berdoa, doa semua jangan malas deh. Doa semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa deh doa semua. Pastu amal royak banyak dah tu kepada ibu bapa tadi tu. Pastu siapa dia boleh buat amal tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ha mana ta'lih nak buat amal tu bukan daripada amal dah deh. Hak tu daripada syaitan dan nafsu amal sendiri. Hak molek tu daripada Allah, hak tak molek daripada nafsu amal sendiri. Ha, tapi alhamdulillah. Oh, tak apa tak ada bergerak orang sini weh. Dua jerah ni. Dua jerah apa pasal tak khabar dua jerah. Orang sini pun tak ada bergerak apa. Hak negara tak tahu lah kita pun tak tahu. Ah deh. Insya-Allah lah gi pakarlah ilmu-ilmu sikit sebanyak amal royak deh. Apa tu buat pakarlah ibu bapa deh. Apa tu anak kita nak wih ceridik. Nah, nak ceridik, mau pesan sama dah. Kalau anak nak ceridik dah, jangan we makan kepala ikan. Lepas tu nak ceridik, jangan makan asal kuat sangat lah anak-anak kita tu. Anak kita kalau nak ceridik lah ngaji tarika, nak ngaji bijak di dalam sekolah siya, jangan duk beramal makan kepala ikan. Lepas tu jangan duk beramal makan bagai becing-becing sangat. Kalau nak ceridik buat apa? Ha, jangan duk makan benda becing kuat sangat. Lepas tu jangan duk makan kepala ikan. Lepas tu orang panggil anak kita jangan makan asal kuat-kuat sangat. Kerana otak kita ya ada getah ya. Ha, sebab tu kali kita tengok tu ya di sekir dulu orang panggil pun getah. Masa dia ngaji pada Imam Mekah tu Baqaratul Amani tu. Ya tu ya di sekir. Biasa dengar tak tu ya di sekir. Orang panggil tu Baqaratul tu ya di ha, tu sekir. Tu ya di sekir. Kita yang kare Baqarat apa Takribul Ikhwan. Tengok daripada asasul al-i'tiqad. Dah, tayah di sekian ni, orang panggil gelar dia di Mekah tu, orang panggil pungtah. Sebab apa dia mau gelar dia pungtah? Dah, sebab apa tayah dia orang gelar dia pungtah? Dengan sebab yang ngaji bijak. Sebab yang ngaji bijak, tajir otak dia tu, hak pada royak dia lagu mana tu lekat habis. Tapi yang ngaji pelik sikit, biar pada duk suruh kita usul ni dah. Ya buka kainnya nampak butir dua teh. Yang ganji pula lagi tak ada.
Ni dia cerita-cerita ya. Yang ngaji pelak sikit. Bawa yang ngaji pak tu nampak klik lep belakang. For lep belakang tak ada ngaji dia berhati ke putih ya tu. Ni buat gatuk ke dia, buat gatuk ke dia. For belakang, tengok nun, tengok podin nun, duk buka apa, nampak sinar-sinar. Ya tu perhati ni, pada air duk surah. Pada air duk surah kita gini-gini, ya tanah sutih-sutih. Dobit pasal, so. Teh. Tapi dia dah buka dah, dia tengok Yaksina, tengok Kodin, besar belah lebelah dia. Tengok cidik, cara ngaji ya cidik dah, otak ya pun cidik. Pada wigo anak orang tak fati kepada pada yang ngajar. Dia perhati ke putih ya. Ya dah ngaji perhati tulis so. Bawa turun tabala pada eh. Dah, orang panggil dinaga di Saudi tu. Di Makkatul Mukarramah kapung pada eh. Yalah dinaga dah. Pada sudah ngaji siap, pas tu ada tu dah. Hak fok-fok lain, tak ada duk perhati pada surah apa masalah bak kalam tu lagu mana. Tak ada duk perhati lah. Mungkin duk perhati ke butir kahwin ni. Aha deh, kena ngaji dia weh. Kena ngaji dia. Sebab ia orang perhati pada duk hajar ni. Demo ni duk perhati ni. Tengok kodih duk main sana. Ha ni, nak yata-tata yuh deh. Orang gelar dia purung tah. Gapo hak pada eroyak. Nah, gapo pada eh surah, gapo pada eh hurai, ya lekat sutil-sutil sepumpur getah, tika kita mata-mata getah, titik tak mengalir tubik luar. Duk dalam purung tu, lepas tu ya ni pada eh surah ni, betul bakuratul amani, surah dia gini, lekat sepumpur getah dah weh. Bijak otak dia, tajir otak dia, lepas tu otak kita ya ada getah. Ya duk sini, ya duk sini, ya duk belakang ni. Sebab tu kalau orang ngaji ngapa mula-mula je depan ni ya. Duk otak depan. Otak kita ni terbahagi tiga. Depan, tengah, belakang. Hak depan ni cepat kita periksa, kita baca malam ni. Baca mengapa tu lah. Ha, kita mengapa misalnya duk mengapa. Ha, masya Allah. Agapa misalnya kita nak periksa esok ngapa. Ya duk depan ni masuk lebih bilik periksa rasa gelak cerah. Sebab ya duk depan ni. Dah kita ngapa lagi, kita berderah lagi. Hapal berderah, lepas berderah. Ya duk tengok. Lepas dah kita duk hapal berderah pada siapa tahu. Ya mari duk dari mana? Mimbori lip belakang. Kamu di otak seorang, ya ada getah. Ada getah. Lepas tu getah ni kita kena jaga. Jangan masker asal kuat sangat. Asal kena kurang sikit. Lepas tu kita saat ni kena kurang sangat asal. Lepas tu jangan dua amal kepala ikan. Lepas tu jangan kita dua amal benda becing-becing. InsyaAllah kita akan jadi cergah dalam otak kita. Anak-anak semua ni. Anak-anak budak-budak ni eh. Kita saya tu. Nah, saya patut nak datang ngaji. Hatta hak bijak-bijak. Nah, patut tengok anak kita moyo kok mana. Nah, kalau moyo kok ugamu, hatalah kok ugamu. Patut hatta ngaji ugamu wi banyak ibu bapa. Supaya kita nak tupir dekat nak mati. Nah, dekat kita nak mati panggil mana weh. Weh baca Quran sikit. Kawan adik-adik baca Quran sikit. Humilinga mok no. Anak baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. Hak ni yang kita nak dengar dekat kita nak mati kan. Bukan nak dengar gaji besar. Nung, gaji 2, 3, 40 ribu, 50 ribu. Tak ada nak dengar dah. Nak dengar kru'el ni yang tepi bumi telinga kita dekat nak mati. Sebab tu hatalah anak ngaji agama wi banyak. Sebab dekat kita nak mati, fuak ni nak baca keluhu kita. Fuak ni nak baca yasin tah pala tidur kita, tah pala kubur kita. Kalau gaji besar tak baca, dia keluar air tah kita dah. Tak ada yang saya kak panggil, klik 3 hari. Kadang sehari, oh tak boleh kahwin kena tubuh lagi bakar. Ada satu orang baru ni, nyakit je, dok tak kisi malah. Dia jumpa tok pakir seorang di hospital. Dia tengok ke tok pakir, teriak ya. Teriak. Weh, Masya Allah weh. Ayah ni tak ada arah dah. Ayah ni pit pelak, dia kata. Ayah ni pit pelak. Orang kaya, harta juta, weh. Tengok kau tak pakai, dia teriak. Tak pakai jubah BMR ni. Tengok tak pakai BMR, dia teriak. Ya orang kaya, orang juta, weh. Tengok kau tak pakai dah, dia dah tak risi malah. Nak makan tak boleh darah tinggi. Nak makan manis tak boleh sebab darah kecil manis. Nak jalan tak boleh sebab jadi amapak, amapruk. Dia tengok tak pakai, dia teriak. Karena anak dia datang ngaji ke dunia habis. Harta ke dunia. Tapi anak dia yang nak tupai tak boleh. Nak tupai tak boleh. Nak tupai dengan Quran pun tak boleh. Nak tupai dengan Yasin pun tak boleh. Nak tupai dengan Qulhu tak boleh. Sebab anak ngaji ke dunia lah kau. Ya tak weh. Masya Allah. Kalau weh jadi anak ya, ke mana ya kata.
Jadi anak ayah ke mana? Ayah nak tupai dengan Quran dia. Sebab tu orang kita kaum muda yang tak wasa nak dengar lagi Quran. Tapi apabila yang sakit yang nak dengar Quran, yang nak dengar ayat Quran, yang nak dengar Quran, nak dengar Yasin, nak dengar Kuluhu, nak dengar Tabah. Apabila yang sakit nak mati. Nah, sebab tu ibu bapa amat besar lah. Hatalah anak hajar ngaji agama dah. Kalau anak kita hajar ngaji agama, kita beruntung ibu bapa. Kita beruntung. Ibu bapa kita beruntung. Kita sendiri beruntung. Lepas tu klik ke akhirat, anak kita dah baca kuluhu, kita dah kubur tu. Duk mengalir masuk ibu bapa. Supaya air sungai duk mengalir masuk dalam kubur. Mengalir masuk dalam kubur. Anak dah baca kuluhu. Anak duk ngajar agama. Anak duk ngajar kita. Maka pala anak tu masuk dalam kubur. Sejuk supaya hujan turun weh. Ibu bapa, akak mikir dia hari ni. Amo orang tua amo tok guru. Nah, orang tua amo jadi babo. Lepas tu amo ni, ingat kau orang tua amo dulu nak peling dah. Tapi tu hari hidayat kita boleh ngaji lagi. Lepas tu kita ingat kau orang tua kita tok guru ngajar tok pakai. Lepas tu kita sendiri lelah ni kita ngaji baik ni. Lepas tu orang tua kita hak mati dah, lepas tu orang tua kita ada ni. Ya puas hati dengan kita. Ya puas hati tengok kita duduk baik ni. Ya puas hati tengok kita saat ni tu jadi orang beriman. Jadi mukminun salihun. Orang beriman yang soleh. Ibu bapa kita puas hati. Ya suka hati. Ya kata kalau ku mati, ya fikri. Aku pejam mata rapat, ku tengok munduk baik ni. Pak kita ibu bapa nak baik anak-anak kita. Nak baik mana? Nak pesan gaji besar? Nak pesan duk pelepotik tahu atas, sepak debu tahu atas. Kita nak baik tu. Dari hari ni kita kena ubah. Kena ubah anak kita hajar isi agama wi banyak. Hajar hatta tarika wi banyak. Nah, tolongkan tarika. Hatta tarika. Tolong ustaz tarika wi banyak. Lebih pada tempat lain. Lebih daripada kerja air agama lah. Lebih pada pandang salah. Ha, gerak ngaji lain pada agama. Tolong tarika. Tolong ustaz tarika. Ustaz tarika minta kau. Hatta lagi. Minta bantuan. Hatta wi ustaz tarika. Wi lebih daripada tempat yang lain pada tarika. Ibu apa? Nah, kerana tarikan ini isi benih ni, tarikan isi Islam ni, tarikan isi Quran ni, tarikan isi hadis ni, tarikan isi benih-benih agama dari anak kita. Berapa? Cuba bapak mikir diri nah, amur royak kata amur ni. Nah, ayah amur mati dah. Ada ibu amur, amur 80 kat 90 dah. Amur jumpa dengan ibu amur, kadang-kadang amur seserabut masa itu. Kita Allah palama, doa ke amur tik. Dah, ibu kita teriak. Kita Allah palama ibu kita. Nah, mah doa kau mati berkat dunia dan akhirat. Ibu kita, kerana orang baik dengan ibu, orang ni bahu syurga. Orang ni deraka ke ibu bapa, orang ni tak bahu syurga, tak usah azal kata masuk syurga. Bahu syurga tak masuk dah. Syurga tak bahu ni mula, tak usah kecil tak masuk syurga. Cuba kalau pala masuk ibu bapa, ya ibu, doa kau mati. We tak mau we berkat, amma ni minta we selamat dunia dan akhirat. Kita biasa nak minta ke ibu kita ni, kan ibu kita duk bucu, basah padi, makan pun susah, kadang-kadang hina lebih pada anjing, hina lebih pada kucing lagi ibu kita. Kita mikir ke ibu? Orang nak selamat tamu kau bombing ni deh. Nak selamat tamu kau bombing, kena hormat pada ibu, kena hormat pada ayah, kena hormat pada ibu bapa, kena hormat pada guru-guru, kena hormat pada pemimpin-pemimpin. Baru kita selamat di dunia, baru kita selamat di akhirat, baru kita ada keberkatan di dalam dunia, baru kita ada keberkatan dunia dan akhirat, baru selamat dalam kehidupan kita ibu bapa. InsyaAllah doa deh. Masuk Allah pada ibu dah. Amba Allah semua. Kita ayak, kita ayak budak lagi, masa duk ngaji pondok lagi, tok guru ajar amal lagu tu, kelik kucuk kat tua. Allah pala doa ada dia kita masa tarawih nah. Allah pala doa lah gapo doa. Ha doa apa pasal kita nak pergi Mekah ke mana? Allah pala ibu doa ke amo nah. Doa minta amo selamat nah, minta amo jadi orang soleh nah, minta amo jadi orang baik nah. Kita biasa minta dari ibu apa? Insyaallah deh. Nah kau dah ni ah, malam ni masa panjang dah tapi orang sintak gerak apa gini. Ni 11:30 lebih dah. Dah. Insyaallah ibu apa dah hamba pun masa bangga dah. Masa bangga kita boleh jadi orang yang lebih kurang boleh royak demo. Lepas tu guru dah ajar mu lebih kurang. Nah sikit sebanyak kita boleh royak demo. Siapa pula ilmu-ilmu tok guru kita. Lepas tu tok kita suka dah di dalam kubur. Lepas dia akan bawakan benda-benda ni semua. Ilmu hak boleh seka dua pada tok guru kita daripada Dala, daripada Syam, daripada Mekah, daripada mana saja hak kita dapat sini. Maka tok guru kita suka siapa mengalir dah benda ni kepada dia.
Lepas tu kita duk royak pada orang kampung sini boleh buat amal, orang kampung Sarawak boleh buat amal. InsyaAllah sama-sama kita beramal, sama-sama kita jadi orang soleh, sama kita jadi orang baik, orang yang taat kepada Allah, dan kita nak kepada reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada nak reda selain pada Allah. Nak reda Allah liman khasyia rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah, orang ni nak reda Allah. Tak ada nak reda manusia. Manusia reda, manusia tak kekal, tapi Allah Taala kekal. Sebab tu selepas mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tu kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati Muhammad dan mereka tu mati. Ha, kita nak keredaan manusia, manusia mati, tapi kalau kita nak keredaan Allah, Allah baqin, Allah kekal tak binasa. Kita nak keredaan Allah di dunia dan di akhirat, keredaan Allah. Sebab tu Tuhan kata, faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih abada. Siapa-siapa yang nak harap nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang nak bertemu dengan Tuhan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia beramalah amalan yang soleh, lepas tu dia jangan syirik kepada benda yang lain daripada Allah. InsyaAllah ibu bapa, hajarlah anak kamu baik-baik, hajarlah anak jadi orang soleh, hajarlah anak jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dapat ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu insyaAllah deh, kita nak minta banyak ni amalan ni deh. InsyaAllah lah kita wasa pun panjang, patut takutnya deh. Ha, panjang lebar lagi deh. Ha, takut tengah malam ibu-ibu lah. Dah kita kadas ni. Ha, InsyaAllah kita harapnya. Ha, dengan mana mau royak sikit sebanyak. Dah daripada tajuk waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu, bersatu padu kita tu teguh, bersatu padu kita saat ni tu kuat, bersatu padu kita maju ke depan, bersatu padu saat ni kita saat ni tu dah orang panggil ke depan lagi pula maju. Tapi kalau kita bercerai itu runtuh, dah kita runtuh, kita hancur, kita saat ni bercerai-berai, kampung kita di Sarawak ini tak akan jadi maju, kampung kita saat ni terjadi selerak, seperti kita kata dah, ha, orang panggil pecah serupa kaca, dia pecah pantat dah. Jadi tak pakai hijau gelas utih, kalau tak pecah boleh kita buat minum air. Tapi kalau gelas teh dia retak, nak nak tapung tak boleh. Tapi kalau pecah berah, tak boleh mik guna dah. Supa juga ahli kampung kita, kalau duduk stoka macam tangis stoka gitu, maka dia boleh pakai hijau nyak, boleh pegai jebung, boleh pegai gelas. Sebab dia stoka boleh pegai gelas, boleh pegai jebung, boleh pegai pala pikat sebab dia stoka. Tapi kalau tangis duduk masing-masing, dia nak pegai apa tak boleh. Macam itulah kita lah kampung. Kalau kita tak stoka, kalau kita tak bersatu, makna kata kampung kita tak ceren, kampung kita tak maju, kampung kita tak ada terpen. Eh? Ha, InsyaAllah bagi ibu bapa, nah,